Ivan, masih ada beberapa chatter yang nanya cara masuknya gimana. Mereka udah dapet email kan harusnya ya? Halo, halo, Tes. Mungkin Teh, mungkin bisa dikasih link Zoom-nya Teh langsung Teh. Yang itu ya? Iya Teh, di grupnya aja langsung Teh. Oke. Okay. Halo Mas Rido. Halo, halo Tes. Mas Rido. Halo, iya Mas. Agak mengambil jarak Mas untuk biar kelihatan rencananya Mas. Iya Mas. Ah, biar enak dilihat nanti. Iya Mas. Mas masih mute Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, kami dari CSIS Indonesia, The Center for Strategic and Aviation Studies. Ya, yang dimana hari ini saya Ivan Yudhiyo Mahardika akan memandu acara dan teman saya Hani Permata bersama Ivan. Sekarang kami akan memandu acara webinar atau sharing session ini. Ya, baik. Ya, CSIS kali ini adalah program spesial untuk teman-teman semuanya, para calon taruna, ya, yang ingin mendaftar untuk sekolah di Kedinasan Penerbangan di Indonesia. Baik, untuk hari ini akan hadir beberapa teman-teman taruna, tapi sebelum kita masuk ke teman-teman taruna, ya, kami undang spesial quiz star pada malam hari ini, yaitu dari ATC Airnav Indonesia, yang bekerja sekarang di Makassar Air Traffic Service, serta dari alumni Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, atau saat ini menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, dengan Mas Reisa. Oke, sebelum kita mulai, mari kita ajak bincang-bincang dulu dengan Mas Gilang. Halo Mas Gilang. Halo Ivan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. 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 Ya, baik. Jadi Mas Gilang ini adalah seorang air traffic controller. Ya Mas, mungkin bisa diceritakan Mas, dulu saat ya bagaimana sekolahnya, selalu seperti apa, mungkin bisa diceritakan. Oke, thank you Ivan kesempatannya malam hari ini. Thank you juga buat Hani yang tadi siang nodong saya dadakan buat ngisi acara ini. Dadakan ya, ya Mas ya. Alhamdulillah saya bisa. Ya, dadakan banget, thank you banget. Tapi ya, saya usahain lah untuk bisa ngasih motivasi ke adik-adik calon taruna di Kedinasan Penerbangan. Kalau cerita soal kehidupan pendidikan ketarunaan, kalau saya bilang, saya itu agak unik, karena kalau saya menamakan diri saya itu mantan taruna karbitan. Kenapa saya bilang taruna karbitan? Karena bukan seperti taruna-taruna reguler yang masuk dengan cara yang reguler apa segala macam, tapi saya masuk ke dunia pendidikan kedinasan itu sebagai seorang calon karyawan di salah satu perusahaan. Jadi ceritanya, saya lulusan S1 yang kebetulan tahun 2012 itu sedang cari kerja.
bukan yang membuka kelompok. Perusahaan ini adalah salah satu BUMN yang dulu sebelum ada Airnav Indonesia membawahi salah satu perusahaan yang membawahi bidang navigasi negara. Setelah saya mendaftar melalui berbagai proses rekrutmen dan segala macam, dan alhamdulillah keterima sebagai seorang calon karyawan yang nantinya akan menjadi seorang junior air traffic controller, saya diberikan pendidikan singkat selama hanya selama 9 bulan di STPU Curug, sekarang namanya PPI. Sekolah zaman dulu namanya Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Saya jadi taruna selama 9 bulan, 6 bulan di barak, 3 bulan OJT. Dan uniknya ketika saya di sana itu, saya sebagai junior taruna berbaur dengan taruna-taruna reguler yang saya panggil senior taruna. Yang saya bilang, kami itu benar-benar cuma calon karyawan yang ditarunakan hanya untuk mendapatkan pendidikan junior air traffic controller. Setelah 9 bulan selesai, lulus, Airnav terbentuk, kami satu angkatan disebar ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya ditempatkan di Makassar Air Traffic Service Center. Ini tahun ke-8 saya sebagai seorang ATC, tahun ke-8 saya berada di Makassar. Saya diberikan pendidikan lagi senior ATC, alhamdulillah udah sampai radar. Sekarang saya berdinas di unit Approach Control Unit di Makassar Air Traffic Service Center. Jadi ATC itu, karena kita membahas ini ya, membahas dunia penerbangan secara umum, jadi menjadi seorang insan penerbangan itu menurut saya luar biasa, menyenangkan. Bidang kerja kita itu tidak bisa diprediksi. Selalu ada yang baru setiap hari. Dunia kerjanya unik, peralatan kerjanya unik, rekan kerjanya unik, semuanya unik. Dan saya bisa bilang, saya kebetulan lulusan sarjana desain. Saya tidak pernah bercita-cita sedikit pun menjadi seorang ATC. Bahkan saat saya mendaftar di perusahaan yang membuka lowongan junior ATC itu, ketika saya mendaftar, saya bahkan nggak tahu ATC itu apa. Saya hanya tertarik pada perusahaannya, dan alhamdulillah saya bisa jadi seperti sekarang ini. Tidak ada yang saya sesali sama sekali. Saya berasal dari, saya lulusan desain, dulunya bercita-cita sebagai seorang arsitek, dan sekarang bekerja sebagai seorang ATC. Mungkin kalau dosen-dosen saya di kuliah dulu tahu kerjaan saya sekarang, mungkin pada ketawa kali ya. Tapi itulah hidup ya. Nggak ada yang bisa kita prediksi. Belum tentu apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan itu yang terbaik buat kita. Intinya di sini, terutama malam ini, saya ingin memberikan motivasi dan semangat untuk adik-adik calon taruna, khususnya di sekolah penerbangan, institusi kedinasan penerbangan itu, untuk kalau memang kalian ingin masuk ke dunia ini, kalian harus benar-benar serius. Sekali kalian bergabung di sini, jangan sekali-sekali menyia-nyiakan kesempatan itu. Banyak sekali yang namanya sekolah kedinasan, terutama pada penerbangan itu peminatnya banyak. Kalau kalian sudah masuk, itu berarti Allah Tuhan memberikan kesempatan kepada kalian untuk memasuki dunia yang buat saya sungguh luar biasa ini. Jangan disia-siakan. Jadi kalau memang kalian ingin menjadi insan penerbangan, belajar dari sekarang, berdoa, berusaha, apa segala macam, tentukan target, berusaha semaksimal mungkin, dan insya Allah mudah-mudahan nanti, suatu saat nanti kita bisa ketemu di lingkungan kerja yang
sama. Gitu, Ivan. Baik, terima kasih Mas Gilang. Ya, jadi itu gambaran untuk teman-teman semua di sini ya, yang pengen jadi calon taruna, ya ternyata banyak juga jalurnya kayak gitu selama kita main berusaha. Ya, jadi ya Hani, kita selain dengan Mas Gilang, kita ditemani dengan siapa lagi nih teman kita pilot yang satu ini nih? Nah, teman-teman, tadi kan setelah Mas Gilang memaparkan, telah bercerita pengalamannya gimana sampai sekarang udah bekerja di Makassar Air Traffic Safety Center kan, kita juga kedatangan salah satu bintang tamu, yaitu seorang pilot lulusan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia tahun 2018, namanya Mas Reisa Budiman. Nah, sekarang Mas Reisa ini sudah diterima di Garuda Indonesia. Kita langsung panggil aja kali ya Mas Reisanya, biar bisa sedikit cerita-cerita ke teman-teman gimana pengalamannya pas lagi jadi taruna, terus gimana sekarang pas udah training dan pas udah masuk ke dunia kerja gimana. Kita boleh langsung panggil Mas Reisanya nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih kepada Mas Ivan dan Hani yang undang-undang saya untuk sharing mengenai bagaimana pendidikan menjadi seorang penerbang di sekolah kedinasan yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan. Jadi pilot itu, rata-rata orang mau jadi pilot kan cita-cita ya. Pasti kalau orang ditanya, kenapa mau jadi pilot? Cita-cita. Jarang ada yang bilang, kenapa mau jadi pilot? Karena duitnya, karena apa, pasti jarang. Pasti orang rata-rata pengen jadi pilot karena cita-cita. Sama kayak saya juga, saya menjadi pilot itu udah cita-cita dari kecil. Masuk STPI Curug mungkin adalah salah satu impian terbesar saya. Dan saya sudah bertekad untuk masuk itu dari semenjak saya mau lulus SMP, saya udah menentukan untuk masuk Curug dan udah mulai mempersiapkan segalanya untuk bisa lulus tes. Namun setelah lulus SMA, saya gagal. Saya sempat sekali tes di STP Curug jurusan penerbang untuk angkatan setahun sebelumnya dan saya gagal. Namun saya tidak menyerah dan saya mencoba lagi. Sehingga saya akhirnya alhamdulillah masuk mulai pendidikan di STPI tahun 2015. Di saat itu STPI sedang over capacity untuk taruna penerbangnya. Tetapi alhamdulillah STPI tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua pendidikan dari siswa-siswanya. Saya lumayan lama, saya masuk tahun 2015, masuk asrama, saya mulai flight training akhir 2017. Namun, setelah tahun 2017, saya menyelesaikan license pertama saya, private pilot license di bulan Februari 2018. Lalu saya menyelesaikan semua training saya di bulan Agustus 2018. Sebenarnya untuk pendidikan terbang di STP Curug itu lumayan singkat. Saya hanya lama nunggu antrian terbangnya saja. Kurang lebih kurang dari setahun saya sudah menyelesaikan semua terbang saya dengan kurang lebih mengoleksi 180 jam. Dan di sekolah kedinasan, kalian lulus dengan jam yang rata-rata lebih tinggi daripada di sekolah-sekolah swasta. Kebanyakan sekolah-sekolah swasta tidak ada yang sampai di seperti di STP Curug, jam terbangnya dengan Banyuwangi, yang merupakan mempunyai Kementerian Perhubungan juga. Setelah saya lulus dari STP tahun 2018, di situ ada sekitar 2 maskapai yang buka pendaftaran, yaitu Garuda Indonesia dan Citilink. Mereka bareng bulan November buka pendaftaran, saya daftar dua-duanya. Namun di tengah jalan ternyata ada bentrok antara tes Garuda dan Citilink. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan Citilink karena prosesnya sudah lebih jauh di Garuda. Dan alhamdulillah saya diterima di Garuda tahun 2019 bulan Juli. Saya mulai masuk kelas untuk training, saya ditugaskan di pesawat Boeing 737-800 NG mulai training bulan November 2019. Namun karena ada COVID pandemi, maka proses training saya agak sedikit terlambat. Nah, untuk teman-teman semua yang bercita-cita menjadi
penerbang untuk lewat sekolah kedinasan, saya sangat menyarankan karena skill yang dibutuhkan oleh seorang pilot nggak cuma skillnya aja. Attitude kalian bakal jadi perhatian di maskapai. Karena semua maskapai yang dilihat nomor satu ya attitude-nya. Dan ketika kalian masuk sekolah kedinasan, udah pasti yang mendidik pertama kali adalah attitude-nya. Dan jangan lupa untuk belajar. Karena di maskapai, mereka melihat kualitas dari masing-masing calon pegawai yang akan diterima oleh mereka. Mereka tidak melihat background sekolahnya, background orang tuanya, background apanya. Mereka melihat dari potensi kalian, knowledge yang kalian miliki. Oleh karena itu, saat kalian melaksanakan pendidikan, jangan menyia-nyiakan waktu. Pelajari semua, tanya dari instruktur-instruktur kalian, senior-senior kalian untuk mempersiapkan kalian di terbang di luar sana. Karena mau sampai menjadi pilot, mau sampai pensiun pun akan terus belajar. Dan belajar di dunia penerbangan itu tidak akan pernah berakhir. Untuk teman-teman kalian, teman-teman sekalian tetap semangat, walaupun sekarang di dunia transportasi sedang dihadapkan cobaan yang lumayan, tetap kesempatan akan selalu terbuka bagi kalian. Jangan pantang menyerah, belajar, berusaha, dan berdoa. Ya, itu saja cerita dari saya mengenai proses pendidikan saya sampai saya sekarang diterima di Garuda Indonesia. Baik, terima kasih Mas Reza. Ya, jadi untuk teman-teman semua di sini, ya tadi adalah beberapa gambaran ya dari dua alumni yang sekarang sudah bekerja ya di bidang penerbangan dari ATC dan pilot. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung menuju kolom Q&A ya bagi yang di Facebook, langsung koreksi yang ada di YouTube, silakan memberikan komentar untuk pertanyaan di bagian komentar. Nanti panitia akan menghubungkan untuk pertanyaannya ke Zoom ini. Baik. Jadi tidak hanya itu ya, Hani, kita banyak di sini ya rekan-rekan taruna ya. Sama banyak juga di sini pejabat-pejabat taruna gitu yang akan sharing. Yang akan sharing tentang bagaimana sih caranya masuk menjadi taruna dan akan nanti memperkenalkan dari masing-masing sekolahnya. Nah, iya nih, emang benar banget, Van. Kita ada taruna siapa aja nih? Iya, benar banget yang tadi Mas Ivan bilang, kalau malam ini, nama judul acara kita ini kan Kupas Tuntas Strategi Masuk Kedinasan Bidang Penerbangan. Nah, kebetulan banget nih, kita udah kedatangan 7 speakers dari 6 instansi. Di antaranya ada Taruna Evaldes Syaputra, yaitu Wadan Men PPI Curug. Ada Taruna Arshil Axel, Taruna Poltek Bank Surabaya. Axel, bisa cek suaranya? Ya, selamat malam. Nah, sudah datang ya. Terus ada Taruna M. Saturnino Aji Soko dari API Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu selanjutnya ada Taruna Rido Ricardo dari Poltek Bank Medan. Udah ngejoin di Zoom ini ya. Ya, Ma. Selanjutnya ada Taruni Tasya Friska Dewi dari PP Curug. Siap, Teh. Selanjutnya ada Taruni Cecilia Jessica Andiani dari Poltek Bank Makassar. Siapa? Udah bergabung ya. Dan yang terakhir ada Taruna Faruk Aji dari Poltek Bank Jayapura. Ya, baik. Kita bergabung ya. Jadi, untuk hari ini kita akan menerima dulu nih, Hani. Ini ramai banget nih. Pasti juga teman-teman semua pada penasaran nih. Kira-kira apa sih gitu, gimana sih caranya, apalagi besok nanti bakal ada seleksi tahap pertamanya gitu. Nanti kan teman-teman juga bakal cerita, ada perwakilan juga di sini dari Polbit ya, nanti akan cerita khususnya di seleksi tahap pertamanya. Oke, baik, kita mulai saja pembicaraan tahap pertama ini dengan Taruna Evaldes, perwakilan dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Ya, silakan Taruna Evaldes. Siap, Mas. Izin, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih kepada senior-senior. Tadi kita sudah mendengar semua jejak-jejak senior yang sangat menginspiratif
Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit memberi gambaran kepada adik-adik maupun rekan-rekan yang ingin bergabung bersama kami di dalam bidang pengembangan. Mohon izin untuk saya share screen. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat deskriptif tentang Politeknik Penerbangan Indonesia Curup atau dulu bernama Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Politeknik Penerbangan Indonesia Curup. Nah, Politeknik Penerbangan Indonesia Curup ini sendiri itu mempunyai tiga dasar hukum. Yang pertama, surat rekomendasi Menteri Perhubungan dan 47, di mana yang berisi tentang organisasi dan tata kinerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curup. Nah, kalau biasa pepatah bilang itu tak kenal kata sayang. Jadi sedikit saya ulas tentang sejarah Politeknik Penerbangan Indonesia Curup. Tahun 2002 kita dikenal dengan API Akademi Penerbangan Indonesia Dara Kemayoran Jakarta. Kemudian berintegrasi di tahun 1954. Pindah ke Curup Kangkang. Kemudian di tahun 1969, API berubah menjadi Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara atau biasa kita kenal dengan LPPU di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Tahun 78, LPPU menjadi PLP atau biasa dikenal dengan Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan. Kemudian tahun 2000 nih yang menarik nih. PLP berjadi Penerbangan Indonesia. Di tahun 2009, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia berubah menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curup. Nah, pasti ini udah nggak sabar nih teman pengennya kan. Itu apa sih Kak sebenarnya? Jadi PP ini merupakan kedinasan penerbangan mana dapat yang pertama dua teknik penerbangan keselamatan keumuman penerbangan ini mengenai diploma 4 penerbangan penerbangan price biasa kita kenal. Yang kedua commercial pilot license atau CPL, CPLER. Yang keempat adalah, nah masuk ke teknik nih untuk teman-teman nih atau adik-adik atau rekan-rekan berjiwanya ada apa CPI yang pertama itu diploma teknik penerbangan. Nah ini biasa kalau kita kenal dengan bahasa awam itu istilahnya teknik untuk maintenance pesawat buat yang adik-adik yang atau rekan-rekan yang sangat hobi ngotak-ngatik mesin dan lain sebagainya, ini sangat direkomendasikan di diploma 4 teknik pesawat udara. Yang kedua, diploma 4 teknik navigasi udara. Apa sih diploma 4 teknik navigasi udara itu? Jadi teknik navigasi udara ini dia lebih ke elektronika buat arus lemah. Itu ada deh senang di bidang elektronika atau senang taktik software dan controller dan sebagainya, sangat direkomendasikan di diploma 4 teknik navigasi udara. Kemudian ada diploma 4 teknik listrik bandara. Teknik listrik bandara di bandara yang mempelajari tentang arus kuat. Beberapa contohnya trafo, dens, dan sebagainya, kemudian instalasi listrik dan lain sebagainya di bandara. Kemudian pelatihan dan teknik pengemudi sendiri, kalau kita bahasa awamnya itu kita jadi untuk perencanaan, mulai dari perencanaan dan pembangunan bandara dan lain sebagainya itu sangat penting. Nah, di mekanikal bandar udara. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin 3 nih, keselamatan penerbangan nih. Diploma 4 udara. Jadi
mohon izin, tadi sudah ada senior kita nih, senior yang sangat inspiratif, yang sangat memberikan semangat, yang sangat benar-benar memiliki pandangan revolusi mental yang inovatif dan lain sebagainya. Beliau dulu menempuh pendidikan di PLL atau sekarang kita kenal dengan Diploma 4 Lalu Lintas Sejarah. Kemudian ada dua lagi nih, Diploma 4 Penerangan Aeronautika dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat. Nah, ada sedikit catatan nih di Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat. Untuk semua catar, adik-adik dan rekan-rekan ingin mendaftar di Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat, itu wajib berjenis akhir dengan Diploma 3 Operasi Bandar Udara. Jadi ini semua operasi bandar udara, mulai dari pembagiannya ada 6 itu. Dangerous God Type A, Marsling, Permanent Control, Basic Aviation Security, Junior Aviation, Radio Telephony, semua di-handle. Nah, lihat pattern ini. Kita kita sudah satu piru, tidak mau mati karena penyebarannya sangat cepat. The most serious impact, artinya virus ini sendiri itu mempunyai banyak dampak dari penyebarannya. Nah, itu di tahun ini kita bertujuan untuk membantu adik-adik dan rekan-rekan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kita diperkenankan untuk bertanya dan lain sebagainya. Persyaratan umum si pencatat 2020. Nah, seperti yang tertampil, tinggi badan minimal pria 160 cm, wanita 155. Namun ada pengecualian untuk Diploma 3 PKP minimal 165, OBU 165, dan penerbang 165. Nah, ini yang sangat riskan nih. Berbadan sehat dan tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV dan serta narkoba. Nah, untuk taruna correction untuk cacat tembok 1 atau tembok setindik, mohon maaf, untuk segera membenahi diri. Kemudian, kemarin ada yang banyak yang nanya, Kak, kalau IPS itu bisa masuk PPIC nggak sih, Kak? Jadi untuk PS ini yang terap secara ijazah pencatat 2020 untuk yang PS itu tidak udara menerima IPS untuk terbang teknik pesawat dan teknik navigasi untuk PS ini. Yang rancang 2020 kurang lebih seperti yang tertampil di dalam layar. Mungkin ini saya persentimus akan menyampaikan beberapa kata bahwasanya sebenarnya Anda akan mengkhianati daripada hasil. Jadi umpamanya gini, kalau kita mau masuk sekolah kedinasan, penerbangan dan sebagainya, artinya kita harus mempunyai niat yang benar-benar full niat, jangan niat yang setengah-setengah. Karena ini nggak main-main. Kalau kita bisa bicara orang yang terseleksi, ya inilah orang yang terseleksi oleh daripada seleksi si pencatat itu sendiri. Pengalaman saya kemarin, saya tesnya di Palembang. Saya jauh-jauh dari Palembang, dan ternyata Palembang memakai sistem kuota. Jadi saya juga nggak nyangka sebenarnya bisa lulus di STPI, di mana dari Palembang itu sendiri hanya dua orang yang lulus, saya dan Tarumi Tricayani dari Palembang itu sendiri. Jadi pesan saya, kalau misalnya adik-adik pengen atau rekan-rekan itu pengen lulus, itu sebenarnya yang bisa mengubah hidup kita sendiri itu adalah kita sendiri, bukan orang lain, bukan atas dorongan orang lain. Nah, mungkin untuk sekilas tentang Politeknik Penerbangan Indonesia itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan dilanjutkan sama rekan saya atas nama Taruni Tasya Priska, sekaligus adik asuh saya juga. Beliau juga merupakan duta. Dia akan menjelaskan secara detail tentang proses penerimaan
si pencatat 2020 ini. Terima kasih, Mas. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Malam. Mohon izin untuk kakak-kakak dan adik-adik semuanya di sini. Saya akan menyampaikan mengenai tes-tes atau tahap-tahap yang harus dilalui untuk masuk ke PPI Curug ini. Terlebih lagi kebetulan saya merupakan taruni Polbit atau pola pembibitan yang pada saat tahun 2018 itu baru dibuka. Oke, baik, langsung aja. Jadi yang pertama, tes yang pertama itu ada tes SKD atau kemampuan dasar atau biasa kita sebut juga tes CPNS. Jadi tes SKD ini tuh sama dengan tes CPNS pada umumnya, terdiri dari TWK atau tes wawasan kebangsaan, TIU atau tes intelijensi umum, dan TKP atau tes kepribadian. Untuk TWK sendiri atau wawasan kebangsaan ini terdiri dari soal-soal yang mengenai pasal, sejarah, lalu tentang kewarganegaraan, atau mungkin di pelajaran SMA itu seperti pendidikan kewarganegaraan yang digabung dengan sejarah juga sih ada. Lalu kemudian ada TIU atau intelijensi umum. Ini hanya seperti soal-soal numerik, verbal yang pada umumnya lah ya, intelijensi umum. Lalu yang ketiga ada TKP atau tes kepribadian. Ini lebih ke pendapat atau tindakan kita sendiri dalam jawab soal-soal itu. Jadi tidak ada benar atau salahnya, hanya poinnya saja. Ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, untuk SKD ini biasanya passing grade-nya itu tiap tahun berbeda-beda. Misalnya seperti waktu 2018 itu minimal 75, TIU 80, TKP 143. Dan untuk tahun 2019 agak menurun, passing grade TWK 65, TIU 80, dan TKP 126. Untuk tahun ini belum diketahui secara resminya karena passing grade tes CPNS ini sama ya, universal. Jadi mau masuk sekolah sini ataupun misalnya kita udah lulus kuliah lalu kita daftar CPNS juga sama passing grade-nya ya. Hanya tiap tahun berbeda-beda, bisa mungkin turun, naik, ataupun sama. Lalu tes atau tes potensi akademik yang terdiri dari matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Namun kebetulan karena melihat kondisi yang seperti ini, jadi tahun ini tes TPA ditiadakan. Lalu yang ketiga adalah tes psikotes. Psikotes ini tesnya seperti tes psikotes pada umumnya, seperti koran, lalu numerik verbal, dan lain sebagainya yang biasa bisa kita pelajari di buku-buku psikotes. Lalu selanjutnya ada tes kesehatan. Tes kesehatan ini mulai dari ketajaman penglihatan, lalu mulut, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada tes semapta. Semapta ini terdiri dari lari 12 menit, push up, sit up, dan shuttle run. Jadi untuk sekolah kedinasan perhubungan tidak ada pull up ataupun renang. Lalu yang terakhir adalah tes wawancara. Nah, di tes wawancara ini pertanyaannya itu random gitu. Jadi kita tidak bisa memprediksi si pertanyaan itu bakal berupa apa karena tergantung si pewawancara itu sendiri. Kadang ada yang full Indonesia, kadang ada yang full Inggris, kadang ditanya juga tentang hukum-hukum fisika atau juga tentang pendapat kita pribadi masing-masing. Dan ya pokoknya tidak bisa terprediksi. Jadi persiapannya banyak-banyak baca aja, banyak-banyak cari informasi, perluas wawasan kita seluas mungkin supaya aman. Jadi jangan sampai kita kayak kelihatan bingung saat ngejawab wawancara nanti. Nah, untuk yang Polbit ini, kebetulan kan sekolah Kemenhub itu kalau untuk penerbangan biasanya tidak ada ya. Ini baru ada tahun 2018. Output Polbit ini tidak seperti output yang seperti reguler gitu ya. Mungkin kalau reguler kan ke BUMN nanti outputnya bisa seperti itu. Kalau misalnya yang Polbit ini, jadi kita sudah otomatis langsung jadi PNS. Gitu. Yang membedakannya juga apa selain itu?
yaitu dari segi biaya. Dari segi biaya sendiri, kalau yang Polbit itu tes, maaf maksudnya, apa ya, biaya pendidikannya itu dibantu oleh pemerintah. Jadi hitungannya kita hanya membayar asrama dan makan. Gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai step-step masuk SCP ini. Nah, teman-teman, tadi kan kata Syah udah jelasin nih untuk tes di Polbit-nya. Karena kebetulan memang tahun ini di apa sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan ini bukanya di jalur pola pembibitan. Jadi mungkin nanti teman-teman yang mau nanya bisa langsung ajuin pertanyaannya dan tujukan kepada siapa. Dan nanti teman-teman harus tetap standby karena di akhir acara kita bakal ngasih link berupa soal, contoh-contoh soal SKD yang bisa online dan ada pun materi-materinya. Yang itu kita dapat kemarin dari kakak-kakak yang udah tes CPNS gitu. Jadi mungkin tadi yang dari PPI Curug udah ngasih tahu ya sedikit tentang ya, jadi sebelum kita lanjut lagi ke pembicara selanjutnya, diingatkan kepada seluruh partisipan seluruhnya, ya terutama untuk partisipan yang ada di Zoom, ya mohon untuk pertanyaannya dicantumkan di kolom Q&A. Dan dalam kolom Q&A ini, mohon diberikan keterangan untuk siapa pertanyaannya. Dan untuk teman-teman, rekan-rekan panelis semua, mohon dapat dijawab dan aware terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, untuk selanjutnya, kita lanjutkan lagi kepada Taruna Axel dari Poltek Bank Surabaya untuk menjelaskan. Mungkin teman-teman penasaran nih, apa sih bedanya kalau di PPI terus juga ada Poltek Bank Surabaya. Oke, daripada penasaran, kita lanjut aja ke Taruna Axel. Silakan Taruna Axel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada para senior-senior, abang-abang yang sudah alumni, yang sudah lebih dahulu terjun di dunia penerbangan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk malam ini, saya akan mewakili dari Politeknik Penerbangan Surabaya untuk menjelaskan sebenarnya gambaran umum dari Politeknik Penerbangan Surabaya itu seperti apa sih kepada adik-adik catar yang mungkin tahun ini ingin masuk di Politeknik Surabaya. Oke, langsung saya share screen saja. Oke, okay. Jadi untuk Politeknik Penerbangan Surabaya sendiri secara umum, kita bertempat di alamat kita Jalan Jemur Handayani nomor 73. Kalau mungkin rekan-rekan yang pernah ke Surabaya, pernah di Terminal Surabaya, itu pasti dekat situ, tahu dekat situ. Itu untuk lokasi kita. Kita langsung aja ke jurusan-jurusan yang ada di Politeknik Penerbangan Surabaya sendiri. Kita mempunyai 7 prodi. Yang pertama itu LLU, yang kedua TLB, ada TNU, TPU, TBL, KP, dan MTU. Untuk LLU sendiri seperti apa? LLU itu mungkin sama seperti KP ya. Jadi mereka di bidang Kespen, keselamatan penerbangan. Kalau LLU itu lebih ke kalau yang awam mungkin melihatnya yang biasanya di tower. Nah itu rekan-rekan dari LLU. Terus lanjut lagi ke rekan-rekan TLB untuk lulusannya sendiri, nanti biasanya mereka ini yang apa ya, listrik-listrik yang ada di bandara, mungkin kayak lampu-lampu dan lain-lain, kayak lampu-lampu yang ada di runway, kelistrikan bandara, itu rekan-rekan dari TLB. Terus rekan-rekan dari TNU, kalau orang-orang yang awam mungkin taunya di bandara tuh ada radar buat apa, buat mantau pesawat. Nah, alat-alat peralatan dari radar tersebut itu rekan-rekan dari TNU. Untuk rekan-rekan dari TPU sendiri, ini biasanya di mesin pesawat ataupun helikopter juga di Poltekbang. Lalu lanjut ke TPL, yakni TPL ini lebih, kalau di kampus biasa mungkin kayak teknik sipil. Jadi mulai dari
bagaimana cara membuat runway. Jadi runway itu kekerasannya seperti apa, semua diukur macam-macam oleh rekan-rekan TPL. Untuk saya sendiri, ini prodi saya, Manajemen Transportasi Udara. Untuk lulusannya sendiri atau yang kita pelajari di sekitar ground handling, terus IMC, kargo, APSEC, hal-hal seperti itu. Terus sekilas tentang jurusannya. Untuk sarana-prasarana sendiri, di Poltek Bank Surabaya, kita punya asrama yang bisa nampung sekitar 1.000 orang. Terus ada aula, ada lab-lab praktek, ada pesawat praktek untuk rekan-rekan dari TPU maupun yang lainnya, ada lab simulasi, dan ada tempat fitness, dan masih banyak yang lainnya. Lalu kita akan lanjut ke ekstrakurikuler. Mau saya ulangi. Ya, berikut merupakan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ada di Poliklinik Penerbangan Surabaya. Salah satu yang mungkin kita tonjolkan itu marching band. Dari marching band sendiri mungkin ada sekitar 150 orang dalam ekstrakurikuler tersebut. Dan selain itu juga masih banyak ekstrakurikuler lain yang ada di Poliklinik Penerbangan Surabaya. Kalau kita tiap hari belajar terus di kelas terus kan mungkin sumpek ya. Jadi kita perlu, apalagi kita di barak, kita alat komunikasi terbatas, jadi kita juga perlu hiburan supaya kita nggak suntuk. Salah satunya dengan ekstrakurikuler ini, ada selain marching ada padus, ada jungle survival, ada ekstrakurikuler olahraga meliputi badminton, gym, futsal dan lain-lainnya. Itu terkait ekstrakurikuler. Berikut rencana si pencatar Poltek Bank Surabaya. Tahun ini kita bakal buka jurusan apa aja sih? Nah, oke. Okay. Ini untuk rencana si pencatar Poltek Bank Surabaya tahun ini. Jadi untuk TLB sendiri, Teknik Listrik Bandar Udara, kita akan buka satu kelas Polbit. Untuk TNU ada dua kelas, yaitu Polbit dan reguler. MTU satu kelas Polbit, KP satu kelas Polbit, Teknik TBL satu kelas reguler, dan untuk TPU satu kelas reguler. Dan berikut juga ada perkiraan biaya selama menjalani pendidikan di Politeknik Penerbangan Surabaya. Jadi mungkin ada yang tanya sih, Kak, bedanya Polbit sama reguler itu apa? Secara tes masuk, kalau waktu saya itu bedanya saya itu ada SKD-nya, yang reguler sama mandiri itu enggak. Gitu aja, sama mungkin lulusannya kalau yang Polbit itu mereka udah di ikatan dinas dari Kemenhub. Kalau yang reguler mereka ketika lulus mereka lapangannya luas, bisa ke swasta maupun mendaftar ke menjadi ASN seperti itu. Oke. Ini selanjutnya alumni-alumni kita dari Poltek Bank Surabaya, banyak yang udah ke perusahaan-perusahaan besar seperti yang Kasapura, Airnav, Air Asia, ada yang ke luar negeri juga. Terus kalau mungkin kepikiran, yang di TPU itu yang ngurusin engine itu mesti laki-laki aja. Sebenarnya enggak, ini salah satu alumni kita juga engineer, perempuan hebat, juga bisa jadi engineer. Ya, itu sekian aja pemaparan singkat terkait gambaran umum Poltek Bank Surabaya seperti apa. Kalau mau lebih lanjut, bisa dicek ke Instagram Poltek Bank Surabaya. Di sana, kalau mau membahas tentang Poltek Bank, lengkap mulai dari kehidupan sehari-hari ada di sana, dan lain-lain info-info semua ada di sana. Dan juga, mungkin kebetulan ada film juga dari kita terbaru, mungkin bisa dicek di Instagram Poltek Bank Surabaya. Saya mau sharing-sharing sedikit terkait pengalaman saya mengikuti tes waktu dulu 2 tahun yang lalu, 2018. Sebenarnya saya itu agak ragu juga
antara ya dan enggak. Soalnya yang ada di pikiran saya waktu itu, sekolah kedinasan kayak gini biasanya yang masuk itu pakai orang dalam lah, yang pakai nyogok uang lah, dan lain-lain. Saya sempat minder juga di situ. Tapi ya udahlah, kalau udah niat, ya udah diterjang aja. Kalau awalnya sih, sebenarnya saya kepingin itu masuk di universitas biasa. Saya daftar itu SNMPTN, UI, SBM, kebetulan gagal semua. Dan akhirnya ya, waktu saya coba, ya udahlah ini mungkin jalan saya coba Poltek Bank Surabaya, ternyata SKD lulus. Udah, saya niatin terus saja. Jangan minder ketika kalian lihat saingan kalian itu, wah, ini kok dari yang diambil 24 orang satu kelas, sisanya masih sekian banyak, masih sekian ratus. Percaya aja bahwa ya udahlah, kalau kita niat, kita minta doa restu orang tua, pasti bisa. Itu pengalaman saya sih. Kebetulan saya juga nggak yang mempersiapkan dari setahun sebelumnya ABCD latihan. Saya nyiapkan itu mungkin sekitar sebulan atau dua bulan sebelum pendaftaran. Pokok sejak ada pengumuman si pencatar baru, itu saya udah mulai nyoba persiapan. Mungkin latihan lari sama latihan soal-soal dari internet. Yang penting sih nggak berharap banyak, tapi tetap usaha. Gitu aja sih kalau saya. Itu pengalaman saya. Terus kalau mungkin kalian kepikiran juga, waduh, saya ini nggak tahu apa-apa dunia penerbangan. Saya nggak paham apa itu IMC, apa itu aircraft, dan lain-lain. Sama seperti saya dulu waktu awal daftar, awal masuk pendidikan, paling saya taunya pesawat bisa terbang, udah gitu aja. Tapi di sini tuh banyak belajar. Banyak ilmu-ilmu yang susah kita dapatkan di dunia luar, di sini tuh kita bisa dapatkan. Jadi kalau emang adik-adik nanti catar-catar yang ternyata keterima di Poltek Bank Surabaya, harus benar-benar dimanfaatkan. Setiap menit, setiap detik kalian belajar di sana, tanya ke dosen, ke pembimbing, senior kalian yang ketemu 24 jam, terus alumni-alumni kalian yang mungkin juga ada di sana, kerja di sana, tanya itu semuanya. Karena ilmunya di dunia penerbangan itu mungkin bukan hanya ilmu saklek seperti kayak yang ada di materi atau modul, tapi makanya kenapa kok kita dibikin sistem seperti ketarunaan ini, kekeluargaan. Di dunia penerbangan itu kekeluarganya erat, bahkan kita yang ada di Makassar sama kita yang ada di Medan itu punya koneksi. Nah, jadi kita juga belajar namanya kekeluargaan, terus namanya ilmu-ilmu soft skill lain sebagai taruna. Belajar disiplin yang terpenting. Itu yang terpenting, disiplin. Dibanding segalanya sih. Karena kalau kita bicara masalah dunia penerbangan, udara, kita bikin kesalahan kecil sedikit aja, itu sudah bisa jadi kesalahan besar. Pesawat bisa crash. Kita ambil contoh mungkin seorang ATC. Kesalahan kontrol sedikit aja, lalai, udah pesawat crash. Itu. Jadi kuncinya kita juga diajari disiplin. Banyak, sebenarnya saya juga kaget sih, kalau bilang masa SMA, males ya ada, males-males. Mungkin waktu baru lulus SMA tuh, kita bangun siang atau apa, tapi ketika masuk Poltek Bank, atau masuk taruna-taruna kayak gini, masuk ke dinasan, kita jam 3 pagi tuh udah bangun. Mau nggak mau bangun, kok nggak siram sama pelatih. Kita kegiatan terus, sampai malam jam 10. Itu nggak bisa tidur itu. Oh, kita di kelas tidur ya, kita ketinggalan pelajaran. Terus ya, banyak, pasti banyak pengalaman ketika kalian bisa masuk di dunia ketarunaan, dunia sekolah kedinasan seperti ini, banyak pengalaman yang itu ya jadi rahasia kalian pribadi sama teman-teman kalian gitu. Dan itu pasti bakal jadi kenangan yang benar-benar, apa ya bisa dibilang ya, nggak terlupakan, seru gitu. Ya, seru, indah untuk dikenang, tidak untuk diulang, kalau bisa dibilang seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu aja, singkat. Terkait untuk pertanyaan lain-lain, terkait Poltek Bank Surabaya, entah tadi yang saya cek sih terkait banyak pertanyaan, mungkin mata minus,
jurusan dan lain-lain, mungkin akan saya rekap dulu. Nanti ada waktunya sesi Q&A, saya jawab. Dan juga kalau memang tidak sempat, bisa tanya langsung ke Instagram @poltekbanksby. Oke, segitu saja. Setelah ini mungkin akan saya oper lagi ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih ya Axel. Nah, ini menarik ini ya, ya Axel. Tadi betul banget tuh yang disampaikan oleh Axel. Jadi yang kita dapatkan selama menjadi taruna itu bagaimana cara kita menjadi pribadi yang mandiri ya. Justru soft skill kita lebih banyak diasah di sana gitu. Mungkin berbeda kalau misalkan bukan di sekolah kedinasan. Nah, ini adalah momen buat kalian adik-adik semua ya untuk bergabung menjadi seorang taruna ya, kebanggaan dari TA Indonesia Perhubungan Udara. Gitu. Baik, kita sekarang sudah mencapai 250 peserta di Zoom dan juga bertambah juga dari viewer dari YouTube. Dan kita sudah mencapai 50, hampir 60 Q&A ya, pertanyaan yang masuk. Jadi dipersilakan untuk adik-adik speaker di sini, panelis ya, untuk menjawab ya. Baik, pertanyaan itu mohon dibantu dijawab gitu. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan dengar pemaparan ya untuk perwakilan taruna dari API Banyuwangi. Ya, untuk Taruna Aji. Ya, untuk Taruna Aji dari perwakilan API Banyuwangi. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk pada malam hari ini. Jadi mulai aja saya share screen. Mohon izin untuk sebentar, saya coba dulu. Ya Dek, tidak masalah apabila nanti share screen-nya ada sedikit gangguan ya untuk ada sedikit gangguan sebentar. Untuk masalah dari share screen ini, sebentar. Ya, kita ajak ngobrol sebentar tadi untuk teman-teman yang menjelaskan ya, Taruna Valdes, ya Taruni Tasya, dan Taruna Excel yang nanti juga disusul sama teman-teman lainnya. Kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga perlu tahu nih, ini makna apa sebenarnya gitu kan? Ini di hadapan kita adalah pejabat-pejabat taruna gitu. Ya ada program dari komandan resimennya, ada yang menjadi wakil komandan resimen. Mungkin Taruna Evaldes. Ya. Itu kalau di Cemasa. Ya, sudah kalau di bisa share. Ya, sambil menunggu untuk loadingnya. Ya, jadi kalau di mahasiswa biasanya kita mengenal adalah BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi kalau di Taruna, kita mengenal sebagai resimen. Dan senatnya adalah Demustar, Demustar Taruna. Baik, sepertinya sudah siap untuk D. Haji, Taruna Haji dari program API Banyuwangi. Izin bertanya untuk share screen sudah normal atau ya, sudah bisa atau belum, Mas? Sementara ini untuk dari view dari partisipan belum muncul. Tidak masalah, Dek, silakan dijelaskan saja. Baik. Ya. Jadi perhatian juga untuk seluruh partisipan, nanti setelah selesai bisa cek kembali link yang telah diberikan panitia berkaitan dengan ya materi pemaparan. Nanti juga akan kami lampirkan dari panitia tentang PowerPoint atau materi-materi pembahasan kita malam ini. Ya, ya silakan ya, Haji, dijelaskan saja. Iya, Mas, untuk share screen-nya sudah bisa, Mas? Ya, ada sedikit gangguan deh. Oh, oke. Nggak muncul ya. Mungkin langsung saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin abang-abang, rekan-rekan, dan adik-adik para calon taruna
Perkenalkan nama saya Muhammad Saturino Aji Soko, bisa dipanggil Aji. Saya taruna dari Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, dan di sini saya ingin mengenalkan tentang profil API Banyuwangi. Oke, langsung saya bacakan. Untuk dari visi misi kami tersendiri, visi Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi menjadikan lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik. Dan misinya, yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang dan personel operasi penerbangan yang profesional sesuai standar internasional. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia di bidang penerbangan yang prima dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. So, oke, mungkin saya bacakan, saya ceritakan sedikit untuk sejarah API Banyuwangi tersendiri. Sebelum bernama Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, pertama itu didirikan pada tahun 2012 dengan nama Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Banyuwangi. Setelah itu, pada tahun 2015, nama sekolah API Banyuwangi ini menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Banyuwangi, diresmikan pada 20 Agustus 2015. Kemudian pada tahun 2019, Balai diubah menjadi Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Jadi mungkin langsung saya jelaskan sedikit untuk kalau sertifikatnya bisa itu di situ ada approval mengenai sertifikat dari lisensi dari sekolah kami. Dan untuk program pelatihan dan pendidikan tersendiri untuk khusus di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi ini dahulu itu hanya jurusan penerbang sayap tetap yang hanya non diploma penerbang sayap tetap. Tetapi pada tahun ini di si pencatar nanti itu dibuka program pendidikan D3 penerbang sayap tetap, dan juga tidak hanya penerbang saja, pada tahun ini si pencatar dibuka untuk operasi pesawat udara atau OPU, dan itu diploma. Untuk program pelatihannya tersendiri, untuk D3 penerbang sayap tetap, itu terdapat license yang disebutkan tadi oleh izin Mas Risa yang sudah bekerja di maskapai Garuda. Untuk kalau program dari pendidikan di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi ini, yang pertama ada license yang bernama Private Pilot License. Yang kedua itu ada CPL atau Commercial Pilot License. Yang ketiga ada Instrument Rating, IR. Kemudian di API Banyuwangi tersendiri juga sudah membuka diklat untuk multi-engine rating. Atau yang mesin engine-nya multi-engine. Ya, kalau di session untuk tahap PPL stage, jadi kalau dari sekolah kami ini, sistemnya untuk kelas atau ground school tersebut, jadi tahapannya kita ground school, setelah itu, setelah selesai ground school, ujian DK dari DKU, PPU, semuanya, dan lain-lain, sudah cek, setelah itu balik ke simulator. Di simulator itu kita simulasi bagaimana kita terbang nanti, di atas nanti seperti apa, itu kita bertahap untuk di simulator tersebut belajarnya. Setelah itu dari simulator sudah lancar dan sudah siap terbang, baru in-flight-nya, actual flight-nya di atas nanti. Untuk PPL stage sendiri, untuk total jam terbang itu ada 45 jam terbang dan 10 jam simulator.
Untuk CPL stage, untuk CPL stage itu ada 96 jam dan 30 jam simulator. Untuk IR stage ada 24 jam terbang dan ada 16 jam simulator. Dan untuk multi engine rating itu untuk total jam terbangnya ada 13 jam, kemudian untuk simulatornya hanya 3 jam. Baik, fasilitas pendidikan, fasilitas dari sekolah kami ini pesawat latih lumayan cukup banyak. Ada dua jenis pesawat latih yang kami miliki, yaitu yang pertama ada Cessna 172 Sierra Papa dengan total 34 unit pesawat latih Cessna, dan 2 unit Piper Papa Alpha 34 Seneca 5, itu 2 unit. Dan untuk simulator tersendiri untuk yang pesawat latih Cessna, Redbird FMX itu 3 unit, dan ada Alsim 172, dan untuk multi engine itu masing-masing 1 unit. Untuk training base tersendiri, kami walaupun sekolah di Banyuwangi, tidak hanya terbangnya hanya di sekitar Banyuwangi saja. Kami mempunyai out base, yaitu entah nanti cross country, itu ada Bandara Blimbing Sari, Bandara Trunojoyo, berada di Sumenep atau Madura, Bandara Ahmad Yani Semarang, dan Bandara Sultan Kaharudin Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Untuk fasilitas API Banyuwangi, gedung asrama ada 25 kamar berkapasitas 150 orang. Untuk ruang simulator ada 3 ruangan, ruang rapat 2 ruangan, ruang kelas ada 6 ruangan, ada flops untuk flight operation room, ada ruang briefing room untuk setelah terbang untuk bersama instruktur nanti di briefing dengan mereka, ada ruang computer based things. Yaitu bisa dilihat untuk di screen ada training areanya. Training area Banyuwangi itu ada 6, training area Sumenep, training area Sumbawa. Dan di slide tersebut itu terdapat letak-letak di mana hanggar, di mana asrama kami, di mana gedung-gedung kami. Itu, dan apron kami itu memiliki 1 apron dan 2 taxiway. Taxiway Bravo dan Foxtrot. Baik, boleh dicek. Dan di slide tersebut juga ada masing-masing dari flight instructor kami dan ada checker juga. Oh ya, untuk langsung saja ke alumni dari sekolah kami yang sudah alumni itu, jumlah alumni sudah ada 215 untuk sementara, total sementara, dan yang sudah bekerja sebanyak 136 orang. Dan masih banyak lagi alumni-alumni kami yang sudah bekerja, ada yang sebagai instruktur, ada yang bekerja sebagai pilot di Papua, ada yang barusan dapat berita untuk ada alumni kami dari angkatan ke-8 batch 8 itu memiliki captain, batch 4 itu captain di Papua sana. Dan sudah ada alumni kami juga yang baru saja masuk dari Batik. Mungkin untuk dari sekolah kami tahapan tes itu sama dengan sekolah-sekolah kedinasan lain. Cuma bedanya dengan penerbang itu ada tes tambahan, yaitu tes kesehatan kedua, yaitu MEDEX. Itu bertempat, berlokasi di Balai Kesehatan Penerbang Kemayoran. Jadi tesnya tidak hanya yang seperti yang lain, kita juga kalau para penerbang, para calon-calon pilot juga ada tes bakat terbang. Tes bakat terbang itu kalau kami di simulator dan dites dengan instruktur-instruktur kami.
Untuk lulusan kami sudah ada yang bekerja di banyak maskapai, contoh di Garuda Indonesia, Citilink, Batik, Lion, Wings Air, Sriwijaya, ada di Air Asia juga, dan masih banyak maskapai yang lain. Mungkin untuk program dan pembiayaan bisa dibahas di question and answer nanti. Untuk lebih enak atau privacy bisa kontak di nomor saya. Nanti mungkin Mas Ivan bisa ngasih untuk pertanyaan masalah biaya dan lain-lain. Apa saja yang harus disiapkan itu intinya sama. Apalagi kalau sebagai penerbang ini, yang benar kata tadi yang Mas Reisa yang sudah bekerja, jadi penerbang itu harus belajar, belajar, dan belajar. Mau sampai tua pun, bagaimana situasinya pun, karena teknologi sekarang sudah makin meningkat, dan kita nggak mau ketinggalan begitu saja, kita mau bagaimana pencaranya, kita harus belajar, belajar, dan terus belajar. Karena teknologi ke depan pasti semakin canggih, kita tidak bisa berdiam begitu saja. Untuk ya tadi saya sudah bilang di sekolah kami ini tidak untuk tahun ini tidak hanya buka program pendidikan untuk penerbang, tetapi ada juga baru dibuka untuk D3 operasi pesawat udara. Yang dia mempunyai license, ada 5 license. Yang pertama, Flight Operation Officer License. Approval Movement Control License, Dangerous Goods, Marshalling License, and Basic Aviation Security License. Itu ada 5 untuk program pendidikan untuk operasi pesawat udara yang insya Allah tahun ini dibuka untuk di si pencatar. Untuk si pencatar ini kita buka non reguler. Buka di si pencatar dan non reguler. Untuk 2 kuota 24 orang untuk D3 penerbang sayap tetap dan D3 operasi pesawat udara. Tetapi selain si pencatar itu juga ada jalur mandiri tetapi non-diploma yang berkapasitas 12 orang. Untuk biaya program dan pendidikan, itu nanti bisa ditanya di question and answer. Kalau tidak salah untuk STPPI Curug, tahun ini tidak buka. Jadi untuk para adik-adik, apabila ada yang ingin berniatan untuk menjadi penerbang, boleh bergabung dengan sekolah kami, karena kesempatan buat kalian yang ingin jadi penerbang, karena sekolah kami juga masih buka untuk jalur program pendidikan penerbang sayap tetap. Terima kasih untuk pengenalan, mungkin untuk pengalaman kami, pengalaman saya masuk API Banyuwangi ini sedikit cerita. Dulu saya juga awalnya lulus pada tahun 2018. Saya sudah kuliah di salah satu universitas negeri di Semarang. Setelah itu saya juga melihat sambil tes paspol BID juga, tapi saya gagal. Setelah itu saya di si pencatar melihat ada penerbang saya tetap non diploma di Banyuwangi. Jadi saya coba aja. Ikuti tes tiap alur tahapan seleksi seperti apa, dan alhamdulillah saya juga tidak nyangka kalau saya diterima menjadi salah satu calon pilot di Indonesia ini. Jadi untuk pengalaman saya hanya seperti itu, dan mungkin adik-adik yang menjadi penerbang juga punya experience-nya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Walaupun kalian kasar kata bisa kalian pintar atau segala macam tentang masalah
pelajaran dan lain-lain, tapi kalau takdir tidak memungkinkan itu urusan sama Yang Maha Kuasa. Untuk sementara itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa dijelaskan di question and answer. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nih teman-teman, tadi kan Mas Aji Soko udah jelasin ya gimana tentang penerbang di Banyuwangi. Jadi teman-teman emang banyak nih yang nanya kayak, Kak, STPI atau PP Curug nih buka nggak sih penerbangnya? Kok nggak buka? Kenapa nggak buka? Gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut, karena tadi kan Mas Aji udah bilang ya kalau di Banyuwangi itu buka, bahkan ada jurusan satu lagi yaitu OPU ya, yang tadi udah dijelasin, yang dapat 4 license itu. 4 ya Mas, 4 apa 5? Untuk operasi pesawat udara itu 5 license dan dapet 5 penerbang license. Ada 4. Dapat 5 license, kalau yang penerbang dapat 4. Jadi teman-teman nanti kalau mau tanya-tanya bisa langsung tanya di kolom question and Q&A-nya itu nanti, atau bisa langsung nanya ke Mas Ajinya juga bisa gitu. Terus nih teman-teman, selanjutnya kita masih ada masih ada speakers dari Poltekbang Medan. Nah, kita langsung aja kasih ke Mas Rido Ricardo untuk menjelaskan tentang Poltekbang Medan. Halo, Kak. Halo. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior-senior saya, serta rekan-rekan saya dari instansi sekolah kedinasan penerbangan. Langsung saja saya sedikit memaparkan garis besar bagaimana sih Politeknik Penerbangan Medan. Izin saya share screen-nya. Oh, sudah ya, Mas? Ya. Oke. Mungkin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Profil SIMKAT Politeknik Penerbangan Medan yang semula bernama ATKP Medan atau Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan yang berdiri pada tahun 2000. Perguruan tinggi ini di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional program diploma bidang keahlian teknik dan keselamatan penerbangan Medan. Untuk lokasinya, Politeknik Penerbangan Medan berlokasi di Jalan Penerbangan nomor 85 Jamin Ginting, terletak tidak jauh dari Bandara Polonia, sekitar 3 km, dengan sama halnya juga dengan Bandara Kuala Namu, kurang lebih sekitar 18 km. Selanjutnya, untuk jurusan yang ada di Poltekbang Medan, ada D3 Teknik Listrik Bandara. Harapannya nanti lulusan ini mampu mengoperasikan dan memelihara, memperbaiki kelistrikan di bandara. Kemudian ada D3 Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara atau TNU. Kemudian harapannya juga mampu mengoperasikan, memelihara peralatan telekomunikasi dan navigasi. Yang ketiga ada pemandu lalu lintas udara yang nantinya akan melaksanakan pemanduan dan pengontrolan lalu lintas penerbangan. Yang keempat, teknologi pemeliharaan pesawat udara yang nantinya mampu melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sistem avionik untuk pesawat terbang.
untuk selanjutnya untuk sistem perkuliahan, yaitu pengajaran dan pembangunan karakter. Jadi untuk teman-teman sekalian tidak hanya belajar, namun juga di sini kita dilatih membangun karakter, memanage waktu, mulai dari bangun pagi, olahraga, hingga sampai apel malam. Seperti yang disampaikan oleh Mas Reisa, izin Mas. Bagaimana ketika sudah bekerja, hal yang terpenting attitude. Itulah kenapa kita selain kita belajar akademik, juga kita diajarkan membangun karakter. Kemudian metode pembelajaran Poltek Bank Medan terdiri dari 30% teori dan 70% praktek. Yang dimana pada pagi hari melaksanakan pelajaran teori, untuk siang sampai sorenya melaksanakan praktek. Untuk selama 3 tahunnya kita melaksanakan OJT atau yang lebih dikenal di kalangan SMK, atau yang dikenal di kalangan SMK itu PKL, yang dilaksanakan 2 semester atau 5 bulan untuk tiap semesternya. Kemudian program ekstrakurikuler selama perkuliahan. Di sini untuk Poltek Bank sendiri diberikan kesempatan untuk aktif di bidang minat bakat, terutama marching band, paskibra taruna, kemudian di bagian kerohanian seperti nasyid, dan nantinya akan dibuka klub robotik di mana teman-teman sekalian yang minat dalam robotik bisa bergabung bersama kami. Selanjutnya, nah, untuk adik-adik rencana si pencatar Poltek Bank Medan, nantinya kita akan membuka jalur pola pembibitan D3 PLLU, D3 TNU, D3 TLB, dan D3 TPPU. Nah, tiap-tiap jurusannya ini akan diterima 24 orang. Untuk tahun ini, Poltek Bank Medan tidak menerima jalur reguler. Hanya jalur pola pembibitan dan jalur mandiri non-diploma teknik pesawat udara yang masing-masing kelasnya berisi 24 orang atau 24 taruna. Kemudian data pendaftar Sipecatar Polbit 2019 ini kita ambil dari Humas Poltek Bank Medan atau pelaksana panitia pelaksana Sipecatar tahun lalu, di mana luar biasa minat dari teman-teman pendaftar tahun lalu untuk mendaftarkan dirinya ke pola pembibitan. Untuk itu harapannya adik-adik agar tetap semangat, berapapun pendaftar yang mendaftar, adik-adik tetap semangat belajar. Kemudian persyaratan umum sama halnya yang disampaikan rekan saya tadi, senior-senior saya. Yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua usia maksimal 23 tahun, tinggi badan untuk pria 60 cm, untuk wanita 155 cm. Yang keempat berbadan sehat, tidak cacat fisik, mental. Kemudian bebas HIV dan AIDS. Yang kelima juga calon taruna tidak bertato, bahkan bekas tato. Yang keenam calon taruna tidak bertindik di telinga ataupun di bagian anggota tubuh lainnya. Untuk alur pendaftaran sudah mungkin untuk teman-teman teman lainnya sudah membaca di web si pencatar, mulai dari mengakses portal SSCN hingga sampai nanti proses pelaksanaan
tes SKD. Kemudian biaya pendidikan yang dimana ini saya ambil info melalui Humas Poltek Bank Medan, dimana untuk, mohon maaf sebelumnya, ini untuk pola pembibitan, biaya layanan pendukung akademik Taruna untuk tiap jurusannya meliputi keperluan di asrama seperti beraso, keperluan mandi atau yang lain-lainnya, termasuk uang makan. Untuk Polbit, seperti yang disampaikan rekan saya tadi, untuk biaya akademik 100% dibiayai oleh negara. Selanjutnya, nah ini salah satu fasilitas yang ada di Poltek Bank Medan, seperti lab listrik yang dimiliki TLB, lab power supply, sistem workshop, dan lain-lainnya. Untuk prodi TNU, kita memiliki lab instrumen landing system, lab radar, lab elektronika, dan lain-lain. Untuk prodi TNU, correction, untuk prodi PLLU, kita miliki lab ADC, flex simulator, dan lab APP ACC radar. Yang terakhir, kita memiliki untuk prodi TPPU, kita memiliki auto flex, sub flex simulator, aircraft trainer, dan lain-lain. Kemudian beginilah kondisi ruang kelas ketika melaksanakan pendidikan di Poltek Bank Medan. Kemudian untuk asrama yang sebelah kiri, untuk asrama Taruna, asrama Delta, dan yang kanan untuk asrama Taruni, asrama Alfa. Kemudian hal yang ingin saya sampaikan, hal yang terpenting, yaitu untuk teman-teman menyadari bahwa setiap kampus memiliki keunggulan dan ciri khas masing-masing. Saat ini yang paling utama adalah untuk teman-teman semua dapat mengenai arah minat masing-masing dan perlu menyesuaikan minat itu dengan kemampuannya. Ketika kampus yang kalian tuju adalah tempat yang sejalan, sesuai dengan minat kalian, akan timbul harmonisasi dalam pengembangan bibit unggul. Yang nantinya saya yang disampaikan mohon izin Mas Gilang, bahwa ketika nanti kalian belajar, mohon kesempatan yang sudah ada untuk tidak disia-siakan. Terakhir dari saya, berhubung saya dari Medan, bukan hanya suku Batak saja, namun ada suku Melayu, izinkan saya pantun yang nantinya harapannya bisa memotivasi adik-adik sekalian. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa datang. Nah, dari pantun ini kesimpulannya ialah bagaimana apa yang adik-adik tanam itulah adik-adik tuai. Sama halnya ketika adik-adik bekerja keras, seperti ada pepatah mengatakan bahwa apa yang
Halo? Ya, Adit. Ya, mohon maaf Mas, jaringannya kurang bagus. Halo? Ya, dari ya, ya, kedengaran. Oke, baik. Sepertinya masih ada kendala jaringan sedikit. Nah, jadi seperti itu ya, Hani ya, dan teman-teman juga ya. Gambaran gitu. Ada asramanya dan lain sebagainya gitu. Mungkin yang penasaran. Ya, selanjutnya kita ada siapa lagi nih, Hani? Nah, tadi kan udah dikasih sedikit gambaran nih dari Rido gimana kehidupan asramanya kalau di Medan, kalau di sekolah-sekolah lain juga kurang lebih seperti itu sih. Dan makasih banget pantun yang sangat memotivasi dari Mas Rido. Sekarang kita masih punya speakers nih dari Poltek Bank Jayapura. Mungkin emang banyak teman-teman yang dari Indonesia bagian timur yang mikirnya kayak jauh gitu mungkin kalau daerah-daerah Indonesia baratnya gitu. Kalian ternyata emang ada loh sekolah penerbangan di daerah sana gitu, tepatnya di Jayapura. Namanya ini adalah Poltek Bank Jayapura. Nah, sekarang juga kita udah punya narasumbernya, yaitu Taruna Faruk Aji. Bisa dites suaranya? Teman-teman udah bisa kelihatan ya, masnya nih yang di pojok kanan ini yang ganteng. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, untuk Taruna Faruk, headsetnya mungkin bisa didekatkan. Ya. Siap. Izin Bang, ya. Sebelumnya saya terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kesempatannya. Saya perwakilan dari Taruna Politeknik Penerbangan Jayapura dari course Manajemen Lalu Lintas Udara. Izin untuk memperkenalkan kampus Politeknik Penerbangan Jayapura. Baik, kampus Politeknik Penerbangan Jayapura itu adalah sama seperti kampus Politeknik Penerbangan pada umumnya, yaitu di bawah Kementerian Perhubungan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Dan saya akan memaparkan bagian satu atau bagian umum dari Kampus Politeknik Penerbangan Jayapura. Ya, Om. Baik, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Politeknik Penerbangan Jayapura. Pada tahun 1985, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Wilayah 5 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mulai merintis pembangunan sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan. Dan pada tahun 1989, pendirian Balai Pendidikan Pelatihan Penerbangan Jayapura. Dan pada tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Menteri tahun 2019 nomor 28, bertransformasi menjadi Politeknik Penerbangan Jayapura. Selanjutnya, next. Tugas dan fungsi Kampus Politeknik Penerbangan Jayapura. Kampus Politeknik Penerbangan Jayapura memiliki tugas yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang biasa disebut dengan Tridharma, yang berfungsi sebagai penyusunan rencana dan program pendidikan, penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang penerbangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan, dan pelaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang lokasi di mana sih kampus Politeknik Penerbangan Jayapura itu.
Jika kalian dari luar kota pasti akan bertanya-tanya di mana sih kampus Politeknik Penerbangan Jayapura itu, terus itu kan di Papua, itu kan Papua kalau di TV-TV kan pasti bahasanya tentang hutan terus. Tapi jangan khawatir, kampus Politeknik Penerbangan Jayapura itu terletak strategis, yaitu di pusat kota Jayapura yang bertempat kurang lebih 1 km dari pantai Besi dan pusat perbelanjaan Mall Jayapura. Next. Sekarang kita akan membahas tentang jenis layanan apa saja yang disediakan oleh Politeknik Penerbangan Jayapura. Next one. Jadi, di Politeknik Penerbangan Jayapura terdapat 5 jenis diklat diklat yang menjadi bahan untuk pengembangan sumber dayanya, yaitu yang pertama yaitu diklat pembentukan, yang kedua yaitu diklat teknis inisial, yang ketiga yaitu diklat teknis advance, yang keempat yaitu diklat recurrent, yang kelima yaitu diklat manajerial. Berhubung kita berbicara dengan Taruna, itu berada di poin 1 yaitu diklat pembentukan. Dan untuk kriteria umumnya calon pendaftar itu pasti adik banyak yang sudah membacanya. Dan seperti yang disampaikan oleh taruna-taruna sebelumnya, yaitu yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua usia, yang ketiga yaitu tinggi badan, yang keempat yaitu berbadan sehat, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak HIV dan AIDS, dan bebas narkoba. Dan ini yang menurut saya penting, yaitu yang kelima, yaitu untuk Diploma 3 Manajemen Lalu Lintas Udara atau yang biasa disebut juga dengan MLLU, itu harus SMA dengan jurusan IPA atau IPS atau sederajatnya, atau sederajat dengan SMA, SMK jurusan Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknologi Pesawat Udara, Otomotif, Komputer, dan Informatika, atau kecuali Multimedia. Dan Diploma 3 Teknik Listrik Bandara, itu hanya membuka untuk lulusan SMA jurusan IPA, dan SMK jurusan Ketenagalistrikan, Mesin Teknologi Pesawat Udara, Otomotif, Komputer, dan Informatika, atau kecuali Multimedia. Untuk yang selanjutnya, kriteria umumnya mungkin tidak usah saya jelaskan karena tadi sudah dijelaskan oleh kakak-kakak yang lain. Dan ini adalah proses seleksi penerimaan calon taruna. Nah, jika adik bertanya, apa sih kak prosesnya yang akan dilalui oleh si pencatar itu? Yang pertama yaitu tentu saja pendaftaran. Dalam pendaftaran, itu calon taruna dapat melakukan pendaftaran secara online maupun offline. Pendaftaran melalui online itu bisa dilakukan di webnya si pencatar atau di dikdin.debhub.go.id. Dan pendaftarannya itu dikenakan biaya Rp150.000 per orang. Setelah pendaftaran selesai atau pemberkasan telah selesai dan dinyatakan lulus, maka seleksi selanjutnya adalah seleksi kompetensi dasar. Di seleksi ini dilaksanakan menggunakan sistem CAT atau Computer Assist Test. Dan seleksi kompetensi dasar ini dikenai biaya Rp50.000 per orang.
Dalam seleksi kompetensi dasar ada 3 macam jenis pelajaran, yaitu yang pertama tes intelijensi umum, tes kewarganegaraan, dan tes karakteristik pribadi. Terus gimana sih Kak, ini kalau ada pertanyaan, gimana sih Kak cara untuk lolos dari seleksi ini? Untuk tips dari saya, seleksi kompetensi dasar ini mungkin perlu membutuhkan waktu yang sesingkat-singkatnya, karena apa, ini satu soalnya bisa dibilang satu soal satu menit. Sedangkan soal di sini kalau saya dulu itu ada 100 soal dan diselesaikan dengan waktu 90 menit. Terus apa sih setelah seleksi kompetensi dasar itu selesai? Setelah kompetensi dasar selesai, maka Taruna akan dilanjutkan dengan tes kesehatan, tes kesamaptaan, psikotes, maupun wawancara. Terus berapa sih Kak biaya tes kesehatan, kesamaptaan, tes wawancara, psikotes, kok nggak ditulis? Itu nggak ditulis karena setiap kampus memiliki tarif yang berbeda-beda gitu. Politeknik Penerbangan Jayapura tahun ini membuka 2 macam program studi. Yang pertama yaitu Diploma 3 Manajemen Lalu Lintas Udara. Nah, program studi Diploma 3 Manajemen Lalu Lintas Udara adalah program studi yang memberikan kompetensi dalam pelayanan lalu lintas penerbangan, baik di control airspace maupun uncontrolled airspace, dan pelayanan informasi aeronautika, dan terdapat 4 kompetensi di dalamnya, yaitu yang pertama aerodrome control tower, yang kedua approach and area control procedural, yang ketiga basic aeronautical fixed and aeronautical flight information service, dan aeronautical information service. Terus, berarti bahasa Inggris doang ya Kak itu yang apa yang dipelajari manajemen lalu lintas udara? Itu bukan selamanya bahasa Inggris terus, karena di penerbangan di, terutama untuk lalu lintas udara itu menggunakan bahasa Inggris yang baku, glossology. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir kalau bahasa Inggrisnya masih kurang, itu dapat belajar di kampus karena dosen-dosen kita telah terjamin atau bermutu untuk mendidik kita agar menjadi lebih bisa dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu Diploma 3 Teknik Listrik Bandara. Program studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara memiliki kekhasan, yaitu yang nomor 1 yaitu mampu mengoperasikan atau memelihara, merawat, memperbaiki, menganalisa gangguan atau kerusakan, dan membuat langkah perbaikan fasilitas listrik bandar udara. Yang kedua yaitu mampu merencanakan desain pemasangan atau perubahan sistem peralatan dan pengevaluasi kinerja peralatan listrik bandar udara. Yang ketiga yaitu mampu melaksanakan kondisi yang kompleks dengan menggunakan fasilitas teknik listrik bandar udara yang menjadi tanggung jawab serta kompetensi penunjang lainnya di bidang teknik listrik bandar udara. Sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu memperkenalkan sarana dan prasarana dari Poltekbang Jayapura. Dapat kita lihat, itu yang pojok kiri atas itu adalah fasilitas asrama, dan yang mana fasilitas asrama di Poltekbang Jayapura itu fasilitas sangat lengkap, dan terdapat beberapa asrama yaitu asrama Alpha, Charlie, Delta maupun Eco.
Dan yang tengah itu adalah fasilitas kelas. Dan selanjutnya itu adalah fasilitas mini theater. Dan yang terakhir ialah fasilitas team center. Berikutnya, gambar berikutnya yaitu yang pojok kiri atas itu adalah fasilitas ibadah, yaitu masjid dan gereja. Dan selanjutnya, gambar selanjutnya yaitu fasilitas lab, laboratorium, untuk laboratorium ATS maupun bahasa. Dan selain itu, Politeknik Penerbangan Jayapura juga memiliki fasilitas olahraga yang lengkap, sehingga catar pada nantinya, kalau mempunyai hobi maupun bakat dalam bidang non-akademik dapat tersalurkan melalui cabang-cabang olahraga maupun seni. Sekian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan memberi motivasi terhadap para catar, yaitu jika kalian ingin mencapai tujuan kalian, jika ingin kalian sukses, maka kejarlah tujuan itu dengan sebaik-baiknya. Karena di tes ini kalian harus belajar sungguh-sungguh, karena kalian tidak hanya bisa mengandalkan keberuntungan, akan tetapi harus diimbangi dengan usaha dan kerja keras. Terima kasih. Baik, terima kasih Taruna Faruk atas penjelasannya. Nah, langsung ya aja ya teman-teman ke speakers kita yang terakhir nih, Taruni Cantik, udah kelihatan dari Poltek Bank Makassar. Halo, Cecilia. Halo, Kak. Udah kedengaran ya suaranya. Nah, Taruni Cecilia bisa langsung ceritain dong tentang Poltek Bank Makassar. Izin untuk share screen, Kak. Selamat malam semuanya. Saya Cecilia Jessica Andiani. Saya dari kurs D3 Telekomunikasi dan Navigasi Udara, jalur Pola Pembibitan tahun 2019. Pada malam hari ini saya akan memaparkan sedikit mengenai kampus saya, yaitu Politeknik Penerbangan Makassar. Profil Politeknik Penerbangan Makassar. Politeknik Penerbangan Makassar sendiri memiliki dua kampus, yaitu kampus pertama terdapat di Jalan Poros Makassar Maros, dan yang kedua terdapat di Jalan Salodong nomor 1 Kelurahan Untia, yang saat ini ditempati oleh para taruna. Adapun visi dan misi dari Politeknik Penerbangan Makassar ialah menciptakan SDM yang berkualitas pada sektor perhubungan, khususnya subsektor perhubungan udara, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Pada tahun ini, Politeknik Penerbangan Makassar membuka 4 jurusan. Yang pertama ada D3 MLLU atau Manajemen Lalu Lintas Udara. Yang kedua D3 TBU atau D3 Teknik Bandar Udara. Yang ketiga D3 TNU atau Teknik Navigasi Udara. Dan yang keempat adalah D3 TPPU atau Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara. Berikut adalah prospek kerja atau profil lulusan dari lulusan Manajemen Lalu Lintas Udara. Yang pertama, menjadi pemandu lalu lintas penerbangan level 5 KKNI. Bertugas untuk memandu lalu lintas penerbangan di wilayah udara, wilayah udara dikendalikan atau control airspace, dan ruang udara tidak dikendalikan atau uncontrolled airspace secara prosedural maupun surveillance. Dan yang kedua ialah menjadi personal penerang informasi aeronautika. Bertugas untuk memberikan pelayanan informasi
aeronautika berupa pengelolaan dan pendistribusian data informasi aeronautika dan mengelola dan mendistribusikan peta penerbangan. Selanjutnya ialah profil lulusan D3 Teknologi Bandar Udara. Yang pertama, menjadi teknisi bandar udara yang bertugas untuk merancang, melakukan, meningkatkan kinerja atau mutu, menganalisis dan menemukan akar masalah, serta menentukan teknologi mutakhir dalam pemeliharaan sistem kelistrikan, peralatan mekanikal, fasilitas sisi darat, dan fasilitas sisi udara. Dan yang kedua ialah menjadi supervisor yang bertugas untuk menjadi pengawas pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi pemeliharaan fasilitas bandar udara. Selanjutnya ada profil lulusan dari D3 Teknologi Navigasi Udara. Yang pertama menjadi teknisi navigasi udara atau air navigation technician yang bertugas untuk mengoperasikan, memelihara peralatan telekomunikasi penerbangan sesuai prosedur operasional baku dan peraturan yang berlaku. Yang kedua menjadi teknisi elektronika bandar udara yang bertugas untuk mengoperasikan, memelihara peralatan elektronika bandar udara sesuai prosedur operasional baku dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, profil lulusan D3 Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara. Yang pertama, menjadi teknisi pesawat udara yang bertugas melakukan pemeliharaan rutin dan non-rutin pemeliharaan pesawat udara. Yang kedua, perencana dan pengendali produksi pesawat udara yang bertugas melaksanakan proses administrasi pendukung data perencanaan pemeliharaan pesawat udara. Dan yang terakhir, pelaksana sertifikasi yang bertugas di bidang pesawat udara, personil, dokumentasi, kelaikudaraan, dan organisasi. Berikut adalah salah satu dari fasilitas dari Kampus Politeknik Penerbangan Makassar, yaitu Laboratorium Prodi TLB atau Teknik Listrik Bandara. Selanjutnya ada Laboratorium Prodi Teknik Navigasi Udara. Berikut adalah Laboratorium Prodi LLU atau Lalu Lintas Udara yang terdiri dari Lab Aerodrome Control Tower dan Lab Approach Control. Berikut adalah gambaran dari Laboratorium Prodi LLU di Kampus Politeknik Penerbangan Makassar. Dan selanjutnya ada Laboratorium Prodi TPPU. Di Kampus Politeknik Penerbangan Makassar sendiri, kita memiliki dua laboratorium prodi TPPU, yaitu workshop A dan workshop B, yang digunakan untuk prodi TPPU untuk belajar dan praktek sehari-hari. Politeknik Penerbangan Makassar sendiri memiliki dua gedung kelas, yaitu gedung Alpha dan gedung Charlie. Masing-masing gedung memiliki 36 ruang kelas yang digunakan untuk masing-masing prodi untuk belajar. Berikut adalah perpustakaan dari Politeknik Penerbangan Makassar. Politeknik Penerbangan Makassar sendiri memiliki dua gedung perpustakaan, yaitu Perpustakaan Alpha dan Bravo, yang digunakan oleh taruna-taruni untuk membaca atau mengerjakan tugas. Berikut adalah fasilitas asrama dari Politeknik Penerbangan Makassar. Satu kamar terdiri dari dua orang dengan fasilitas kamar mandi yang lengkap dan kamar yang lengkap. Lulusan Politeknik Penerbangan Makassar sendiri tersebar di beberapa lokasi, di antaranya pertama Pegawai Negeri Sipil, yang kedua Angkasa Pura 1, yang ketiga Angkasa Pura 2, Airnav, Airlines, dan perusahaan swasta. Pada jalur pola pembibitan sendiri akan difokuskan pada Pegawai Negeri Sipil. Untuk melihat data lebih lengkapnya atau informasi lebih jelas, kita dapat melihat pada website si pencatar atau kita dapat melakukan pendaftaran pada dikdin.bkn.go.id atau kita bisa juga melihat informasi pada sosial media Politeknik Penerbangan Makassar sendiri. Ya, salah satu contohnya ada pada Instagram. Ada sedikit
untuk berbicara pengalaman. Untuk teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian yang ingin bergabung menjadi salah satu taruna di sekolah kedinasan di Kementerian Perhubungan, menurut saya kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman, karena saya sendiri saya berasal dari Tangerang, dan selama ini selama tes berlangsung saya tes di STPI atau sekarang dikenal sebagai PPI, dan saya memilih Sekolah Politeknik Penerbangan Makassar karena waktu itu saya melihat peluang saya ada di situ. Tips dari saya, sebelum rekan-rekan semua mendaftar, ada baiknya untuk melihat peluang yang ada pada sekolah-sekolah ketarunaan yang ingin kita tuju. Selanjutnya, kita juga harus berani untuk mengambil resiko, atau kita harus berani keluar dari zona nyaman, atau kita harus berani keluar dari rumah kita, tempat main kita atau tempat enak kita, agar kita bisa menempuh pendidikan dan kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Demikian pemaparan saya pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Cecilia atas pemaparannya, atas ceritanya. Terus nih yang tadi terakhir kata-kata dari Kak Cecilia ini, sebenarnya ada informasi yang tersirat loh, bahwa jika kalian misalnya berasal dari domisili di Tangerang, kayak tadi contohnya Kak Cecilia itu, dia mengambil sekolahnya itu di Poltekbang Makassar. Nah, itu tetap bisa, tapi tetap tesnya itu di daerah Tangerang. Jadi begitupun untuk teman-teman yang ada di daerah. Biasanya kalau untuk sekolah kedinasan di bawah Dinas Perhubungan itu, nanti tesnya akan serentak per daerah itu. Tadi juga sempat disampaikan ya sama Kak Valdes. Nah, langsung aja ya teman-teman, setelah tadi pemaparan dari 7 narasumber kita, sekarang udah banyak banget question yang masuk, ini udah berapa ratus pertanyaan, dan udah kita sedikit saring ya, yang pertanyaannya banyak. Ini pertama ini mau ditujukan kepada Kak Cecilia dulu nih. Untuk Kak Cecilia, banyak nih teman-teman adik-adiknya yang nanya, apa sih Kak perbedaannya MLLU sama PLLU? Apakah nanti prospek kerjanya beda pas udah lulus gitu? Mungkin Kak Cecilia atau teman-teman yang tadi sekolahnya ada jurusan MLLU bisa bantu jawab. Untuk MLLU sendiri itu kepanjangannya adalah Manajemen Lalu Lintas Udara, sementara ALLU adalah Ahli Lalu Lintas Udara. Manajemen Lalu Lintas Udara sendiri mempelajari atau mencakup ALS atau AIS atau KP. Mungkin ada teman-teman yang mau bantu jawab tadi yang sekolahnya ada jurusan MLLU. Oke, mungkin dari aku sendiri ya mau nambahin, karena saya sendiri pun jurusan PLLU, alumni tahun 2019. Kebetulan yang saya tahu informasinya tentang perbedaan MLLU dengan ALLU itu adalah kalau MLLU ini dia hanya mendapat license sampai tower. Sedangkan kalau ALLU ini dia dapat license tower, approach non-surveillance, dan approach surveillance atau radar. Dan kalau yang MLLU ini, dia akan mempelajari pelajaran-pelajaran yang dipelajari oleh prodi penerangan aeronautika dan komunikasi penerbangan. Gitu. Jadi perbedaannya itu. Sedangkan kalau yang ALLU ini, D4 ALLU ini, dia tidak mempelajari secara detail tentang pelajaran yang dipelajari oleh prodi penerangan aeronautika dan komunikasi penerbangan. Jadi seperti itu. Jadi singkatnya kalau MLLU ini, dia seperti mencakup semua pelajaran dari jurusan keselamatan penerbangan yang terdiri dari komunikasi penerbangan, penerangan aeronautika, dan lalu lintas udara. Seperti itu. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bakal di-sharing lagi mungkin di session berikutnya ya, teman-teman.
Terus nih, lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua untuk Kak Tasya. Kak Tasya, apakah saat SKD nanti ada soal yang bersangkutan dengan bahasa Inggris? Mungkin Kak Tasya bisa langsung jawab. Iya. Selesai, nggak ada sih ya. Karena kan itu cuma tes wawasan kebangsaan. TU-nya tuh berupa verbal dan numerik, lalu tes kepribadian. Kalau waktu itu kita bahasa Inggris adanya di TPA. Hanya tahun ini kebetulan TPA tidak ada. Jadi emang kemarin ini udah di-announce ya, Kak, ya, bahwa di salah satu instansi juga seperti PP Curug ini udah men-announce bahwa tahun ini tidak ada tes potensi akademik, jadi hanya SKD aja. Berarti nggak ada ya, Kak, untuk yang soal-soal berhubungan dengan bahasa Inggris? Iya, tidak ada. Berarti tidak ada. Oke, cukup clear ya, teman-teman, untuk jawaban yang tadi. Next, untuk Kak Faruk. Kak Faruk nih, banyak yang nanya nih, perbedaannya jurusan TPU dan TPPU. Nah, nih, hampir-hampir mirip ya sama yang MLLU sama ALLU tadi. Nah, Kak Faruk bisa langsung dijawab? Kak Faruk, boleh dijawab? Izin Kak, bisa diulang pertanyaannya Kak, soalnya sinyalnya putus-putus Kak. Izin. Oke, baik. Pertanyaannya TPU Kak sama TPPU gitu. Tadi kan cover sempat. Iya Hani, jadi untuk informasi juga ya Han, jadi untuk teman-teman semua nggak usah khawatir, walaupun nanti sesi webinar sudah selesai, nanti di akhir akan ada penampilan kontak informasi ya Han, itu yang akan ditampilkan setelah ini. Jadi seperti itu. Termasuk juga tadi beberapa bahan presentasi, nanti teman-teman semua bisa cek di link Google Drive yang telah panitia berikan. Ya, untuk Devaruk sudah terhubung kembali sama kita? Yap, izin udah kan? Ya. Ya. Hani bisa diulang pertanyaan? Ya, silakan. Ya, Hani, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Oh iya, maaf ya, tadi sempat keputus. Untuk Kak Faruk nih, Kak, apa sih bedanya prodi TPU dan TPPU? Izin menjawab, Kak. Mohon maaf sebelumnya, di kampus kami tidak membuka program studi ATPPU, Kak. Karena di kampus kami hanya membuka MLLU dan Teknik Listrik Bandara. Seperti itu, Kak. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu jawab yang di sekolahnya ada jurusan TPPU tadi yang sempat memaparkan. Mungkin adiknya salah menunjuk ya. Mungkin mukanya mirip-mirip ya kalau di video ini. Iya, Pak Rudy mau ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab? Oke deh, pertanyaan kita skip dulu berarti ya. Lanjut, ini Kak untuk Kak Faruk ya. Apakah Jayapura nanti akan buka jalur reguler? Izin menjawab Kak, untuk saat ini Jayapura hanya membuka jalur Polbit saja. Untuk lebih jelasnya nanti kalau ada memang Jayapura membuka jalur reguler, maka bisa dicek
di webnya Poltek Bank Jayapura, yaitu di www.poltekbankjayapura.ic.id. Baik, berarti untuk jalur lainnya bisa standby di web masing-masing ya adik-adik, karena memang belum ada informasi jelas untuk jalur reguler itu bakal dibuka atau enggak, atau jalur mandiri akan dibuka atau enggak. Lalu nih selanjutnya ada pertanyaan untuk Mas Aji Soko ya. Kebetulan banget nih adik-adiknya pada nanya, seperti kalau untuk masuk sekolah kedinasan itu perlu pakai sertifikat-sertifikat kejuaraan enggak atau TOEFL kah? Tadi kan masih juga kita ya udah sempat kuliah gitu atau ikut-ikut organisasi, apakah Itu apa? Oke, izin menjawab Kak, izin Mas untuk masuk sekolah kedinasan untuk masalah menggunakan sertifikat itu tidak dibutuhkan ya untuk masalah sertifikat. Jadi ini kalau mau masuk sekolah kedinasan apalagi khusus penerbang itu yang dibutuhkan yang seperti yang sudah dibahas rekan-rekan tadi untuk tes seleksi masuk, contoh dari wawancara untuk TPA, tes akademik, dan lain-lain. Itu, tapi bedanya kalau di penerbang ini yang menentukan itu nanti yang di akhir-akhir. Jadi ada tes kesehatan kedua yaitu MEDEX, Medical Certificate di Balai Harpen atau Kesehatan Penerbang. Dan yang terakhir itu ada tes bakat terbang yang ditentukan apakah ini layak untuk atau tidak. Jadi sementara untuk sertifikat untuk masuk sekolah kedinasan tidak dibutuhkan. Sementara itu aja cukup. Terima kasih. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Baik, berarti Halo. Tadi sertifikat itu tidak terlalu berpengaruh ya. Cuman tidak, kalau saran dari beberapa teman-teman yang udah pernah masuk dan lolos itu, mungkin kalau kalian punya sertifikat sih cukup dibawa aja. Mungkin nanti pada saat wawancara, kita biasanya suka ditanya pernah ikut organisasi apa atau punya bakat apa gitu. Itu seperti menunjukkan bahwa emang kita beneran pernah ikut gitu. Setidaknya buat jaga-jaga aja. Lebih baik kan kalau misalnya kita menyiapkan. Langsung next ya ke pertanyaan selanjutnya. Mohon izin bertanya pada Bang Alex, untuk prodi MTU di Poltek Bank Surabaya mata minus apakah masih bisa untuk lolos, dan kalau boleh tahu batasan untuk mata minus dan silinder berapa ya? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Axel. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait mata minus ataupun silinder, sebenarnya mungkin ada pengecualiannya sedikit. Saya pun waktu masuk itu silinder seperempat, cuma memang masih kelihatan. Tapi kalau mungkin yang udah kayak yang benar-benar dia minusnya tinggi, minusnya besar, atau silindernya besar, mungkin itu yang nantinya bakal berpengaruh kepada hasil tesnya itu. Untuk detailnya berapa-berapanya, kemarin juga sempat ada tanya saya pribadi lewat WA, cuma masih saya teruskan kepada tim poliklinik di kampus kami, jadi agar jawabannya itu lebih bertanggung jawab gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mak Axel. Mungkin untuk teman-teman bisa tetap standby di sharing session kita. Mungkin yang kedua, kita bakal lebih detail membahas untuk tes kesehatan dan tes kesamaptaan. Jadi, kita keep dulu jawaban yang tadi, bahwa Mas Axelnya sendiri tadi sempat silinder ya, silinder serupat, dan alhamdulillah lolos gitu. Lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Valdes. Lulusan teknik navigasi udara kerjanya apa ya setelah lulus? Siap, kasih Teh. Tadi pertanyaannya untuk lulusan yang TNU ya Teh? Jadi kebetulan saya juga dari prodi TNU. Berdasarkan dari pengalaman kemarin sempat OJT di Airnav Batam sama Airnav Palembang. Lemah. Jadi dalam peran namanya alat navigasi, instrumen, sebagainya. Nah, dari instrumen nanti yang dibuat starting operation procedure atau SOP untuk perawatan, kemudian perbaikan, dan sebagainya. So,
Contoh misalnya ILS, Instrument Landing System, alat bantu pendarat. Tapi cuaca di bandara itu lagi jelek misalnya gitu kan. Nah nanti kan ini bakal berpengaruh besar nih terhadap nyawa orang kan. Istilahnya cuaca di bandara itu jelek, visualnya jelek. Nah nanti kalau misalnya dari visual udah jelek, instrumennya juga rusak, itu bakal berbahaya. Nah oleh karena itu disanalah peran dari jurusan teknik navigasi udara. Jadi mainnya ke elektronika dasar, kemudian bagian motherboard, software, arus lemah, dan lain sebagainya. Mohon izin, Teh. Iya, Hani. Jadi ini juga ada perwakilan juga dari alumni yang masih dalam rumpun teknik penerbangan gitu. Kita hadir dengan Bang Oyo. Mungkin bisa dijelaskan, Bang, ini yang sudah lulus dan sudah bekerja juga. Kira-kira kalau dari teknik penerbangan itu nanti setelah selesainya, itu bisa kemana aja ya, Bang? Oke, terima kasih Mas Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Oiwa Fatehanas, alumni STPI tahun 2016. Sekarang bekerja di Airnav Indonesia Cabang Tanjung Pinang. Dulu di STPI atau sekarang namanya PPI Curug, di Prodi TLB, Teknik Listrik Bandara. Jadi di teknik penerbangan itu ada 5, ada TPU, Teknik Pesawat Udara, ada TNU, Teknik Navigasi Udara, ada TLB, Teknik Listrik Bandara, ada TMB, Teknik Mekanikal Bandara, dan ada TBL, Teknik Bangunan dan Landasan. Jadi untuk teknik penerbangan, itu orientasi kerja kita, yang pertama TPU. TPU itu kita bisa, Polbit tentunya dapat PNS di dimanapun di perhubungan, lalu bisa ke GMF, ke Garuda, ke maskapai, pokoknya maskapai, Sriwijaya, Lion, itu bisa semua. Yang ada kaitannya dengan teknik mesin pesawat udara. Lalu yang kedua TNU, TNU itu kita bisa ambil di BUMN-nya, itu ada Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, dan Airnav Indonesia. Lalu ada teknik listrik bandara, saya sendiri itu sama, bisa di Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, ataupun Airnav Indonesia. Lalu TMB hanya ada di Angkasa Pura karena dia meliputi ruang lingkup mekanikal bandara. Lalu sama halnya dengan TMB, bangunan dan landasan hanya ada di Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2. Namun tidak hanya tentang dunia penerbangan. Contohnya misalnya kita mau ke PLN. Jadi kerja itu memang kita kerjanya akan ada di ranah penerbangan, tapi untuk anak-anak yang atau mungkin dari orang tuanya atau siapapun itu nggak menutup kemungkinan bahwa kita kerja nggak di dunia penerbangan. Contohnya kalau misalnya TNU atau TLB itu bisa di Telkom atau PLN. Itu sih. Baik, terima kasih Bang Oi penjelasannya. Semoga juga dapat memberikan gambaran kepada teman-teman yang lain. Iya, baik Bang Oi. Kita punya pertanyaan apa lagi, Hani? Kita ini sebenarnya punya pertanyaan banyak banget, Pan. Mungkin dari panelis-panelisnya nih, dari narasumbernya sama gestarnya kita nih, Mas Gilang sama Reisa, bisa langsung lihat pertanyaan-pertanyaannya dan langsung bantu jawab ya, karena pertanyaannya ini benar-benar banyak, sebanyak itu, sampai bingung baca ini yang mana. Mungkin yang ngerasa bisa menjawabnya bisa langsung dijawab, sambil saya mungkin sama Ivan juga kalau bisa bantu jawab, kita bantu jawab juga. Kan di sini kan kita sharing session ya, bukan seminar yang benar-benar formal. Jadi kita di sini santai aja sambil bantuin nih jawab pertanyaan adiknya yang benar-benar sebanyak itu. Bisa langsung dilihat ya teman-teman di kolom question and answer-nya. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih. Ini ada pertanyaan juga nih, Hani. Ya, apa tuh? Ya, mungkin bisa diberikan gambaran juga pada kanak-kanak yang sudah lulus, gitu. Ada Mas Reisa, ada Mas Gilang juga, gitu. Nah, jadi untuk dari kedinasan itu sendiri, itu juga memberi peluang yang besar, kan, untuk
di setelah bekerja juga banyak teman-temannya juga yang dari kedinasan juga dari lulusannya untuk bekerja sebagai pilot ataupun sebagai ATC. Mungkin bisa dijelaskan dari Mas Risa, dari Mas Gilang juga. Iya, coba membantu jawab. Untuk lulusan dari sekolah Greenness dan untuk di tempat bekerjanya ya, mungkin nanti kita bakal lulusan sekolah Greenness bakal bertemu senior-senior yang berasal dari sekolah Greenness juga, karena untuk di dunia penerbang sendiri senior-senior di sana rata-rata lulusan dari sekolah kedinasan, karena zaman dulu belum ada sekolah-sekolah penerbang dari swasta. Ya mungkin bisa lebih enak aja untuk ngobrol sama mereka, untuk minta motivasi dari mereka gitu. Jadi mereka juga bisa memberikan motivasi secara langsung bagaimana nanti di dunia kerjanya. Itu untuk proses seleksi di maskapai atau tempat kerja, tetap balik lagi dilihat dari potensi masing-masing pribadi. Jadi banyak-banyak belajar aja. Ya, terima kasih. Ya, jadi nggak usah khawatir ya, karena banyak juga. Mungkin dari Mas Gilang ada tambahan? Ivan, saya mau nambahin, tadi saya tertarik sama ada satu pertanyaan yang udah dibacakan. Apakah dalam salah satu tes itu ada kaitannya sama bahasa Inggris? Sebenarnya bahasa Inggris ini, kalau saya lihat ya, di dunia penerbangan itu salah satu kekuatan juga kelemahan dari taruna-taruna penerbangan saat ini. Jadi kayaknya bahasa Inggris itu jadi momok banget buat taruna-taruna untuk bisa melangkah lebih jauh di dunia kita. Saya di sini mau menekankan bahwa kalau kalian para calon taruna ini emang benar-benar ingin terjun di dunia penerbangan, jangan pernah jangan pernah takut, jangan pernah bahasa Inggris itu benar-benar main language kita baik di dunia pendidikan maupun di dunia pekerjaan. Dokumen-dokumen kita hampir semuanya bahasa Inggris. Meskipun banyak terjemahan, tapi mainnya itu bahasa Inggris. Jadi, kalau kalian merasa minder, oh saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa, nggak boleh. Kalian harus punya kemauan untuk belajar menguasai bahasa Inggris. Bahkan untuk, saya kurang tahu untuk jurusan yang lain ya, cuma yang saya tahu untuk penerbang dan ATC, kita harus lulus bahasa Inggris pada tingkatan level tertentu. Kalau kita nggak bisa mencapai level itu, kita nggak bakal bisa pegang license. Dan itu akan diuji berkala, kecuali kalau level kita udah level yang paling tinggi ya. Yang saya tahu levelnya untuk ATC, kita harus mencapai level 4 untuk bisa memegang license dan untuk bisa mengontrol. Kalau kita udah punya bahasa Inggris level 4, kita akan diuji setiap 3 tahun sekali. Kalau kita bisa pegang level 5, kita akan diuji setiap 6 tahun sekali. Bahkan kalau kita bisa pegang level 6, kita tidak akan pernah diuji lagi. Jadi intinya jangan pernah takut, jangan pernah anti sama yang namanya bahasa Inggris kalau emang kalian ingin berkecimpung di dunia aviasi, karena itu emang benar-benar main language kita. Itu aja, Ivan. Iya, betul banget yang udah disampaikan sama Mas Gilang, bahwa bahasa Inggris itu bahasa dasarnya, istilahnya, kita tuh pelajarin semua itu emang pakai bahasa Inggris. Jadi kalau ditanya bahasa Inggris itu penting apa enggak, walaupun Mas Gilang tadi bicara sebagai air traffic controller atau jurusan lalu lintas udara, tapi ini berlaku untuk semua jurusan ya, teman-teman. Tadi Mas Gilang ngasih contoh aja. Terus,
ada pertanyaan nih untuk Mas Aji Soko. Tadi kan Masnya ngasih pemaparan nih tentang apa Api Banyuwangi ini bakal buka untuk penerbang. Terus banyak yang nanya kapan dan biayanya kira-kira berapa gitu. Kan tadi dibilangin non reguler ya, berarti itu kan mandiri. Teman-teman banyak banget nih pertanyaan, mungkin ada sekitar 5 sampai 10 yang nanyain tentang penerbang Banyuwangi. Oke, baik. Mohon izin Kak, izin Mas, izin abang-abang. Untuk adik-adik, untuk yang menanya tentang masalah jalur, itu ada yang bilang itu terpisah enggak Kak dari si pencatar? Itu daftarnya dari si pencatar. Tetapi kita jalurnya non-reguler. Jurusan ada 2, penerbang saya tetap D3, dan D3 operasi pesawat udara, dan itu jalur non-reguler. Dan ada lagi yang jalur mandiri, tetap non-reguler, itu non-diploma, tidak D3. Untuk biayanya tersendiri, untuk penerbang saya tetap untuk tahun ini, di diploma penerbang saya tetap itu biaya sampai lulus nanti itu kisaran sekitar 790 juta. Untuk diploma operasi pesawat udara non-reguler itu biaya sampai lulus kurang lebih 146 juta. Untuk non-diploma mandiri penerbang saya tetap totalnya 710 juta untuk biaya dan jalur masuknya. Tetap kalau yang di D3, operasi pesawat udara dan D3, penerbang sayap tetap itu tetap daftarnya melalui si pencatar nanti. Tetapi non-reguler, tidak disubsidi pemerintah. Mungkin saya ingin menjawab ada pertanyaan, tadi sudah lihat, kalau nerbangin pesawat terus anginnya berlawanan atau crosswind, itu cara landinginnya seperti apa? Mungkin bisa dibantu oleh Mas Reisa yang sudah berpengalaman membawa pesawat besar sekelas Boeing 737. Kalau untuk pengalaman saya sendiri sebagai taruna, sebagai siswa-siswa penerbang, untuk pengalaman saya sendiri kalau crosswind itu, kalau saya menggunakan radar, jadi kita lihat arah anginnya dari mana dan berapa kecepatan anginnya dan situasinya seperti apa. Itu kalau kita meluruskan pesawatnya tapi tetap lurus dengan runway landasan, jadi pesawatnya agak miring, tetapi yang seperti yang ada, kalau bisa, kalau ada yang pernah lihat di Instagram, pesawatnya miring tetapi saat touch untuk mengenai runway atau landasan pacu itu seperti itu. Kalau untuk pesawat latih pasti kita menggunakan radar. Mungkin untuk pertanyaannya sebentar itu saja yang bisa saya jawab, Kak. Baik, untuk Mas Reisa mungkin bisa ditambahkan bagaimana pengalamannya. Ya, untuk di pesawat besar sebenarnya basic membawa pesawat itu sama aja untuk pesawat kecil dan pesawat besar. Cuma pesawat besar dia dia lebih berbeda adjustment-nya aja. Kurang lebih sama kayak apa yang dijelaskan sama Mas Aji Soko. Intinya kalau kalian tahu, stick to the wind opposite rudder. Jadi setirlah, kalau kalian belum tahu istilahnya, setirnya ke arah angin, misalnya arah angin dari kanan, setirnya ke kanan, radarnya injek ke kiri. Habis itu visual ke depan, lihat posisi, pastikan runway tetap di depan. Jangan di kanan, jangan di kiri, ya insya Allah pesawatnya akan lurus sampai dengan mendarat dengan selamat. Gimana nih teman-teman, pada ngerti nggak tadi apa yang Mas Reisa ceritain? Mas Reisa jawab, udah pada ngerti belum? Apa masih ada yang bingung-bingung? Nah makanya kalian harus sekolah, masuk sekolah penerbangan, kalian pasti bakal ngerti apa yang tadi Mas Reisa omongin. Nah nih teman-teman, ada yang seru nih, Mbak Taruni Makassar cantik ya, nggak mau pertukaran Taruna kah ke Banyuwangi? Ada yang soto fokus nih sama Kak Cecilia.
kita kasih pertanyaan aja deh buat Kak Cecilia nih, biar gak pada salah fokus ngeliatin kakaknya aja. Kak Cecil, ada yang nanya nih, untuk tahapan tesnya, apa sih yang menurut kakak itu paling susah dan kakak ada kendala itu? Ceritain mungkin, boleh ceritain sedikit nih ke teman-temannya atau ke rekan-rekan adik-adiknya. Biar adik-adiknya gak salah fokus, kakaknya dari tadi bengong aja, mungkin makin cantik ya kalau bengong. Sebenarnya untuk menurut saya waktu saya tes itu, tes yang paling susah itu ada di pas tes SKD. Karena pas saya tes SKD itu kan maksudnya baru pertama kali saya coba dan benar-benar baru tahu ternyata tes SKD itu seperti itu. Dan juga saya juga nggak ikut les-les yang ada di luar. Dan saya juga cuma cari informasi itu dari via internet atau dari baca-baca buku. Jadi ada informasi yang kurang jelas. Jadi untuk sesudah itu kendalanya sih nggak ada, cuma paling harus lebih aware untuk tes kesehatan, karena kalau saya sendiri kemarin sebelum tes kesehatan itu saya ada medical check up untuk tahu itu kesehatannya gimana. Karena pas saya mau tes itu saya lebih aware di kesehatan sih, karena takutnya nanti apa yang kita kira itu nggak ada ternyata tiba-tiba nanti pas kesehatan ada. Jadi itu aja sih. Sisanya sih biasa sih untuk semapta, lari, sit up, push up, biasa sih. Nah, teman-teman udah tahu kan sekarang jawabannya Kak Cecil ya apa. Nah, sekarang kita pindah nih ke Kak Tasya. Kalau Kak Tasya sendiri sebagai Taruni Polbit, yang alhamdulillah sekarang udah lolos dan bahkan sekarang sudah menjadi Duta PPI Curug, apa sih Kak kendalanya selama kakak tes ini? Mungkin bisa kasih saran ke adik-adiknya, mungkin khususnya untuk tes SKD atau tes pertama ini, karena adik-adiknya kan insya Allah sebentar lagi bakal menjalani tes SKD. Kalau Kak Tasya sendiri, kendalanya apa? Dan Kak Tasya ini punya tips nggak sih untuk menghadapi tes SKD ini? Ya, baik. Seperti yang udah disebutkan Kak Cecilia tadi, ya memang tahapan yang paling sulit itu menurut saya juga di SKD. Karena di tes SKD ini yang paling menentukan dan paling banyak menggugurkan peserta itu di tes SKD. Saya juga baru pertama kali baru ketemu soal-soal SKD itu, oh kayak gini. Mungkin tipsnya sendiri ya sering-sering banyak-banyak latihan, kan sekarang juga banyak ya kayak apa untuk latihan tes CPNS, terus buku-bukunya juga sebenarnya gak jauh berbeda dari situ sih. Mungkin itu aja untuk selebihnya ya. Baik, berarti ini dari tadi pertanyaannya, dari jawabannya Kak Cecilia ya sama Kak Tasya, mereka banyak dapat kendala di SKD, karena mungkin emang sebelumnya belum pernah ya. Nah, untuk teman-teman yang udah hadir hari ini, atau yang udah daftar kemarin, kalian mendapat istimewa nih, hak istimewa, karena kalian bakal kita bagiin soal-soal dan materi-materi untuk menghadapi tes SKD. Nanti bakal di-share ya linknya. Jadi untuk kalian yang hari ini datang dan nonton, kalian benar-benar dapat ilmu baru, bukan dapat ilmu baru sih, dapat latihan soal dan kisi-kisinya nih tentang SKD. Kan tadi Kak Tasya sama Kak Cecil sendiri udah bilang ya kalau emang SKD itu yang susah. Tenang aja, abis ini kita bagiin buat kalian. Dan tadi masih banyak juga teman-teman yang nanya-nanya nih tentang tes kesehatan, tes kemaptaan, wawancara gitu. Nah, kayaknya kalau kita bahas hari ini, kita bisa sampai subuh. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau kita terusin hari ini. Mungkin kita bakal bawa pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan kalian boleh persiapin pertanyaan sebanyak apapun. Karena kita bakal ada sesi kedua untuk pertanyaan sama kakak-kakak tarunanya ini. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut nggak dijawab pertanyaannya. Kalau kalian misalnya mau langsung fisik ke kakak-kakaknya juga boleh kok. Bisa lihat ya nama-namanya. Bisa langsung dicari Instagramnya. Atau nanti kalian pokoknya langsung chat ke adminnya, minta tanya, Min, mau tanya dong kakak yang ini kontaknya apa ya, saya mau nanya-nanya gitu. Misalnya kalian bisa langsung tanya gitu. Dan yang paling penting, jangan lupa kita bakal ada sesi kedua ya teman-teman, untuk
Nah, ini ada kontak personnya nih. Kalian bisa dicatat atau di screen capture. Ya, teman-teman. Atau enggak, nanti kalian boleh join di grup Telegram Calon Taruna. Itu bakal kita sharing-sharing lagi. Kalau misalnya CSIS ini bakal ngadain sharing session lagi kayak gini. Dan kita bakal share kontak personnya juga. Nah, selanjutnya gimana nih, Van? Kita mau ngapain nih? Iya, Hani. Sebetulnya masih banyak yang pengen kita bahas gitu. Ini istilahnya baru kulitnya doang gitu. Teman-teman juga di next webinar bakal lebih tahu lebih lanjut lagi gimana persiapannya tahap keduanya, tahap ketiga dan sebagainya. Nanti akan kami bantu untuk mengumpulkan teman-teman lain dan menjadikan wadah bagi teman-teman yang ingin bertanya dan sharing di sini. Kayak gitu ya, Hani. Terus juga nanti bakal ada lagi nih, Han. Gitu, sesi sharing lagi sama beberapa rekan-rekan penerbangan yang udah gitu, yang udah berada di lingkungan pekerjaan seperti apa. Tadi juga menarik. Seru banget tuh pasti. Banyak yang juga, iya, banyak yang kepo-kepo juga ternyata. Kayak gitu. Nanti juga bakal lebih luas lagi jaringan yang akan kita bawa di sini dengan diri. Makanya tetap stay tune terus di CSIS Indonesia ya, Hani ya. Gitu. Dan mungkin ya. Untuk dari kakak-kakaknya nih, dari kakak-kakak panelisnya dan mas-masnya, mas-mas alumninya bisa mau ngasih sedikit pesan atau motivasi nih untuk adik-adiknya di sharing session kita yang pertama. Gitu. Mungkin boleh dimulai dari siapa aja yang mau menyampaikan kata-kata mutiaranya atau motivasi buat adiknya, menyemangati adik-adiknya. Yuk, kita mulai. Ya, dari Taruna Axel. Ya, silakan. Okay. Mohon izin, ini saya mau ngutip sedikit kata-kata dari Barack Obama. Ya, ini masa depan memberi penghargaan bagi mereka yang terus maju. Saya tidak punya waktu untuk mengasihi diri sendiri. Saya tidak punya waktu untuk mengeluh. Saya akan teruskan. Jadi, kata-kata itu untuk adik-adik calon Taruna, agar apapun sesulit apapun tesnya, terus tetap, pokoknya tetap belajar terus, tetap latihan, entah fisik, latihan soal-soal, karena masa depan itu bukan hanya diterima karena keberuntungan aja, tapi juga karena usaha kalian sampai mana, sebesar mana, karena namanya hasil itu nggak akan mengkhianati usaha. Sekian, terima kasih. Baik, makasih Mas Axel. Selanjutnya nih, dari Kak Tasya deh. Oke, mungkin ada sedikit kata-kata motivasi nih buat adik-adik. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk hari esok. Stop wishing and start doing. Jangan hanya berharap, tapi mulailah bertindak. Sesuatu yang diinginkan itu harus dikejar, bukan ditunggu. Dan harus diusahakan, bukan hanya sekedar diharapkan. Itu aja sih mungkin. Terima kasih. Wah, bijak sekali. Memang yang kalau kita pengen, kita tetap harus berusaha dan harus dikejar ya, kayak nggak mungkin dia datang sendiri tanpa kita harus berusaha. Motivasi yang baik sekali. Selanjutnya, boleh dari Kak Valdes. Ya, Teh, terima kasih, Teh. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Tarya tadi, kan saya titip satu kata, satu kalimat deh, yang selalu saya pegang, saya tingkat 1, saya tingkat 4. Itu dikutip dari Hendio, mengatakan bahwasanya visi misi tanpa aksi adalah halusinasi. Nah, buat adik-adik, buat teman-teman atau rekan-rekan yang ingin mempunyai mimpi untuk menjadi taruna dan bergabung, kalau kalian mempunyai visi misi, kalau kalian cuma punya hanya hal itu di halusinasi, implementasikan. Iya, ini sepertinya sedikit terputus jaringannya dengan Taruna Valdes. Ya, sekarang kita dengar kata-kata motivasi ini dari Taruna Aji. Ya, ya mungkin kalau dari saya sendiri, simple kata-kata mutiaranya.
Jadi experience make a lesson. Pengalaman bisa menjadikan suatu pelajaran. Jadi entah apapun kita sedang sekolah atau sedang bekerja atau sedang melakukan sesuatu hal yang lain, mungkin atau untuk adik-adik walaupun tahun ini atau yang sudah mencoba pada tahun kemarin mengalami kegagalan atau down dan lain-lain, itu mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk adik-adik yang mau mencoba atau berusaha semaksimal mungkin untuk pada tahun ini. Jadi mungkin dari pengalaman itu bisa kita jadikan pelajaran. Sama halnya nanti mungkin di dunia kerja atau dunia pendidikan yang lain. Itu aja sih, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Haruna Hadi. Ya, sekarang kita dengar perwakilan dari ini alumni. Alumni. Kebetulan ini ada Bang Oi, juga adalah seorang wakil komandan resimen gitu. Jadi sudah ya sama motivasi Taruna lagi adik-adik junior tersayangnya. Ya, silakan Bang Oi. Mungkin ada beberapa motivasi nih dari Bang Oi. Oke, makasih waktunya. Kalau dari Kakak, motivasinya untuk kalian semua yang bakal jadi Taruna, jangan pernah takut dan jangan pernah dengar lingkungan. Kalau orang bilang, ah Taruna itu disiplin, keras, ini, itu. Jangan percaya kalau kalian belum nyemplung langsung ke Taruna, itu kalian nggak akan ngerasain. Jadi untuk yang mau ngebanggain orang tuanya, kalian harus coba nih daftar sekolah kedinasan, terus kalian pakai seragam, kalian keren, tetangga, saudara semua lihat kalian, keren, dengan begitu orang tua kalian bakal bangga. Nanti setelah kalian lulus dan wisuda, orang tua kalian nangis dan dia bakal bilang, dia anak saya yang buat saya bangga dan nangis terharu. Itu sih, kalau dari abang itu sih. Ini saya agak merinding juga ini dengarnya. Ya, mungkin dari Mas Gilang atau Mas Reisa mungkin ada yang ingin disampaikan kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara lain yang untuk adik-adik ini. Oke, kalau dari saya buat adik-adik para calon taruna di sekolah-sekolah kedinasan penerbangan, saya mau sampaikan bahwa dunia aviasi ini dunia yang unik ya, dunia yang apa istilahnya tersendiri yang beda. Dan kalau menurut saya dunia yang menyenangkan. Penuh dengan tantangan, penuh dengan hal baru. Setiap hari kita mengalami hal-hal yang berbeda. Jadi benar tadi kata salah satu narasumber bahwa proses belajar di dunia penerbangan ini akan berlanjut terus. Dari mulai pendidikan, lulus, kerja, setiap hari. Kita akan belajar hal-hal baru setiap hari. Jadi pupuk semangatnya dari sekarang. Banyak belajar, banyak berdoa, jangan menyerah. Sekali lagi pelajari bahasa Inggris, jangan takut bahasa Inggris, terus apa ya, intinya persiapkan diri kalian, kalau memang kalian minat di dunia ini, persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Sekali kalian terjun di dunia ini, sekali kalian diterima nanti, jangan sampai kalian sia-siakan, karena sekali kalian diterima berarti istilahnya kalian telah mengalahkan beberapa saingan kalian yang ingin menduduki posisi kalian sebagai taruna penerbangan. Dan itu sayang untuk disia-siakan. Jadi intinya pupuk semangat kalian dari sekarang, belajar, berusaha, insya Allah mudah-mudahan someday kita akan ketemu di lingkungan kerja yang sama. Baik, terima kasih Mas Gilang. Iya, untuk Taruna Faruk, Taruna Rido, mungkin ada yang disampaikan juga. Kayaknya kalau belum lengkap tuh belum pas gitu kan. Dan Taruni Jessica. Izin Mas. Ya, silakan deh, Taruna Rido. Motivasi yang saya pegang dari saya dulu di SMA. Jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, maka teman-teman harus berusaha lebih baik.
Tentunya sesuatu yang berharga butuh usaha yang luar biasa. Untuk itu, untuk teman-teman sekalian, jangan patah semangat. Seberat apapun perjuangan atau seberat apapun tantangan yang akan datang, ada doa ibu, ada doa keluarga yang di rumah mendoakan teman-teman sekalian. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih Taruna Rido. Ya, Taruna Faruk mungkin tadi sudah. Mohon izin, Bang. Kata mutiara dari saya yaitu berhubung saya penggemar Bapak Soekarno, jadi saya akan menyampaikan kata mutiara dari Bapak Soekarno yaitu bermimpilah setinggi langit dan apabila kamu jatuh maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kemahnya apa? Kalian harus berusaha, jangan setengah-setengah, harus berusaha semaksimal mungkin. Dan jika kalian tidak mampu untuk menggapai cita-cita kalian yang paling tinggi, maka kalian akan mendapat balasan yang setimpal. Setidaknya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih. Baik. Terima kasih Taruna Faruk. Ya, mungkin dari Mas Risa atau Taruni Jessica. Kata-kata akhir buat adik-adik biar pada semangat. Iya, mungkin nanti ketika kalian mulai tes-tes, kalian akan minder ngelihat saingan kalian kanan-kiri. Jangan kesempatan atau chance kalian masuk ke sekolah, kedinasan yang kalian pilih itu sama antara kanan-kiri kalian. Fokuslah untuk meningkatkan kualitas diri kalian. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa berdoa. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reza. Iya, tadi untuk Taruni Jessica. Silakan untuk kata-kata terakhir nih sebelum kita menutup. Kalau dari saya, education is the passport for future, for tomorrow belongs to those who prepare it for today. Jadi menurut saya itu edukasi adalah kunci untuk masa depan, dan masa depan itu adalah punya orang yang mempersiapkan dari sekarang. Karena itu untuk rekan-rekan sekalian yang mau mendaftar ke sekolah kedinasan, hanya jangan ragu untuk mencoba, biar sesulit apapun pokoknya jangan ragu untuk mencoba, karena edukasi itu kunci dari semuanya, kunci dari masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Taruni Jessica. Oke, teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk seluruh yang sumber, Taruna, dan abang-abang alumni yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Seru sekali diskusinya, ya Hani ya. Betul. Dan ini juga bukan berakhir ini. Ini ada serisnya gitu. Ini nanti teman-teman ya, jadi kita bakal ada series keduanya ya. Kita benar-benar bakal lebih fokus untuk membahas tesnya. Mungkin di tes SKD-nya mungkin nanti kita bakal ngasih beberapa contoh soal dan bagaimana cara menjawabnya benar. Karena apalagi fokusnya di TKP itu ya. Karena itu tentang kepribadian dan ada poin-poinnya dari 1 sampai 5. Nanti kita bakal kasih tips and trick-nya yang tadi mungkin belum sempat kebahas. Insya Allah di next session kita bakal bahas. Dan selanjutnya mungkin kita juga bakal kasih tahu tips and trick untuk menghadapi tes kesehatan, wawancara, dan psikotest. Nah, ditunggu aja ya informasinya. Kita bakal ngadain sharing session-nya itu kapan lagi. Jadi kayak gitu aja paling ya, Van. Hari ini udah cukup nih karena udah cukup malam. Mungkin adik-adiknya ada yang mau istirahat atau ada yang mau nelpon pasangannya atau mau ngapain, mau belajar. Mungkin ada yang mau belajar karena bentar lagi mau tes SKD kan. Mungkin hari ini cukup segitu dulu kali ya, Van? Iya nih. Ya, hari ini cukup sekian dulu. Kita lanjut lagi nanti di sesi berikutnya akan diumumkan. Makanya tetap stay tune terus di sosial media biar nggak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Gitu. Oke, Hani. Ya. Iya, jadi baik. Kita ngucapin makasih sebanyak-banyaknya kepada para narasumber maupun bintang tamu yang udah datang hari ini. Ke 7 orang Taruna dan Taruni, Mas Gilang, Mas Reisa, terus sama Bang Oi juga yang udah
menyempatkan waktunya untuk berbagi nih sama adik-adiknya. Terus makasih juga untuk para partisipan, untuk adik-adiknya. Jangan khawatir, kalian tetap akan kita kasih. Tadi yang sesuai udah kita janjikan di awal, kita bakal kasih soal-soal SKD-nya. Nanti kalian bisa langsung pelajarin. Kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa langsung tanya ke kakak-kakaknya ya. Atau enggak, kalian bisa gabung di grup Telegram Calon Taruna. Itu nanti kita bakal bagiin kapan sih CSIS ini bakal ngadain webinar atau sharing session lagi kayak gini. Kita pengen ngucapin banyak-banyak makasih dan semoga informasi kita bermanfaat. Dan kita yakin kalian pasti bisa. Oke, baik. Kalau begitu cukup sekian dari kami, CSIS Indonesia. Kami tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan untuk adik-adik mungkin yang ingin kontak lebih lanjut, ya, entah WhatsApp atau LINE. Terima kasih Mas Gilang, Mas Reza, Bang Hoy, ya adik-adik Taruna, terima kasih. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Siap. Izin Mas. Terima kasih Mas. Ya, Mas. Ivan. Selamat pagi. Terima kasih semua. Iya Mas, Bang. Iya Mas. Mas Bambang, Mas Reza. Yo, makasih Hani, makasih Ivan. Yo, izin Mas Gilang dan adik-adik Bang Hoy. Reza. Makasih Mas Ivan dan Mbak Hani. Iya Bang, sama-sama makasih Bang. Makasih Mas Ivan, Mbak Hani. Selamat malam. Selamat malam. Makasih juga Mas Gilang nih, tadi niatnya cuma mau ngasih motivasi aja jadi ikut sampai akhir sharing session kita. Saya pengen lift tapi kok kayaknya menarik jadi saya ikutin sampai akhir. Wah. Ini buat adik-adik nih yang mau tahu. Nih Instagramnya Mas Gilang. Mas Gilang ini hitsnya ATC loh, teman-teman bisa dilihat kalau pengen tahu nih kayak gimana sih ATC tuh, bisa lihat langsung di Instagramnya Mas Gilang. Ya betul banget nih. Ya kalau dibilang selebgram ATC ya, wah ya, luar biasa. Makanya ada. Terus juga ngajar di ini ya Mas, di Makassar kan Mas? Iya, saya kebetulan jadi instruktur lab ADC di Poltek Bank Makassar. Di Poltek Bank Makassar. Ya, sharing-sharing ilmu dikit lah. Ini kebetulan besok hari pertama ngajar setelah adik-adik Taruna pada karantina kemarin. Mungkin nih berarti nanti teman-teman yang masuk ke ATKP Makassar, ke Poltek Bank Makassar, ntar ketemu Mas Gilang nih kayaknya, Mas. Ketemu lagi, oh ini waktu itu sharing ya, kayaknya gitu. Ivan gimana? Ivan sehat di sana, Ivan? Alhamdulillah sehat, Mas. Wah, lumayan nih kalau ke Qatar ada guide-nya. Waduh. Nah, ini kebetulan lagi COVID juga sih, Mas. Jadi ya. Lagi off juga maksudnya? Iya. Oh. Ya, ini untuk profile dari Mas Reisa. Ya, beberapa foto waktu zaman menjadi Taruna di Curug. Lagi latihan terbang. Waduh, lagi training ya. Iya. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Izin Mas, ini masih sharing-sharing, Mas. Iya. Masih ada yang join ternyata ya. Masih ada yang mantengin terus ya. Izin bertanya Mas Reisa, untuk di Curug itu angkatan berapa Mas? Saya angkatan 68. 68. Iya. Yeah. Angkatan enggak terakhir sih. Harusnya kasih tebakan dulu Rei tadi, Rei. Baru lulus ya Mas berarti, Mas. Berlama sih lulusnya, udah mau 2 tahun. Sekarang di mana, Rei? Di Garuda, Mas.